Studi Diplomatika Kesekretariatan memiliki visi menjadi penyelenggara pendidikan vokasi di bidang kesekretariatan yang bermutu unggul dan diakui di tingkat nasional, serta mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan memiliki kompetensi di bidang kesekretariatan yang profesional dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2020. Menjadi bagian dari D3 Kesekretariatan Universitas Brawijaya karena di sini saya dapat mengembangkan potensi diri yang saya miliki. Saat ini saya sedang melaksanakan magang di Pemerintah Kota Malang pada bagian umum. Di sini saya dapat melatih soft skill dan hard skill saya di mana sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Saya di sini bangga menjadi bagian program studi D3 Kesekretariatan Universitas karena di sini saya dibantu untuk mengembangkan potensi diri dan passion saya yang saya miliki. Marilah kita kembangkan bersama-sama potensi yang ada dalam diri kita dan majukan vokasi kita bersama-sama. Di sini saya menempuh studi sampai dengan tahun 2015 dan di dalam waktu yang sama saya langsung bekerja di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai sekretaris Baikanat. Dan ilmu yang saya dapat di vokasi ini cukup bermanfaat untuk dunia kerja saya selanjutnya. Saya mempelajari teori dari dosen-dosen yang merupakan akademisi dan saya mempelajari praktek dari praktisi yang mengajar kami sewaktu masa kuliah. D3 Kesekretariatan, we are ready to serve. Vokasi 1, praktisi sejati. Program studi D3 Kesekretariatan, we are ready to serve. Diploma 3 Kesekretariatan, we are ready to serve. Kota wisata, kota pelajar, kota sejuk, kota budaya. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Brawijaya tentu memiliki berbagai prestasi. Pada skala nasional, Universitas Brawijaya menempati peringkat 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada situs pemeringkatan 4ICU. Selain itu, pada skala internasional, Universitas Brawijaya berada pada peringkat 1200 dunia dan peringkat 4 di Indonesia dalam pemeringkatan World University Ranking versi Times Higher Education. Vokasi Universitas Brawijaya merupakan fakultas pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan tenaga yang dapat memantapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya serta mampu bersaing secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Dr. Undru Tikto, Akuntan Charter Akuntan, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Explore your life skill for meaningful action. Skill dalam konteks ini tidak hanya hard skill-nya, namun juga soft skill-nya. Keterpaduan antara hard skill dan soft skill merupakan sesuatu yang harus dikedepankan untuk lahirnya talenta-talenta hebat dari vokasi Universitas Brawijaya. Sehingga ke depan, mereka akan bertindak secara maknawi, bertindak penuh nilai-nilai, bertindak dengan sesuatu
yang akan memberikan arti. Vokasi 1, praktisi sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi Universitas Brawijaya terdiri dari 5 program studi yang mengacu pada pengembangan dan mengasah kemampuan setiap mahasiswa dengan praktek. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bersifat terapan dalam manajemen hotel dan bisnis hospitalitas yang berkualitas. Program studi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing. Sarjana Terapan Desain Grafis menyelenggarakan proses pendidikan di bidang desain grafis yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri kreatif. Menghasilkan lulusan yang inovatif dan berbasis solusi dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berorientasi pada karya desain yang berkelanjutan merupakan tujuan dari program studi ini. D3 Administrasi Bisnis menghasilkan tenaga ahli media administrasi bisnis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi di bidang bisnis. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana memberikan pelayanan yang prima dan pada akhirnya menjadi terampil, kompetitif, dan mampu bersaing di era pasar global. D3 Keuangan dan Perbankan menghasilkan tenaga ahli media di bidang keuangan dan perbankan terapan yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Sehingga lulusan program studi ini diharapkan mampu bersaing secara nasional maupun internasional serta memiliki integritas yang tinggi di bidangnya. Diploma 3 Teknologi Informasi melaksanakan pendidikan dan menumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dalam bidang teknologi informasi. Tujuan dari program studi ini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia industri dalam memanfaatkan sistem informasi dan teknologi komputer. Untuk mendukung segala aktivitas pengembangan, mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana antara lain Perpustakaan Universitas Brawijaya, Poliklinik Universitas Brawijaya, UB Sports Center, Laboratorium atau Studio, Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, Lapangan Basket Universitas Brawijaya, Lapangan Sepak Bola Universitas Brawijaya. Vokasi Universitas Brawijaya juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, baik swasta maupun negeri. Mahasiswa Vokasi Universitas Brawijaya akan siap untuk merambah masuk di dunia kerja. Memberikan kesempatan untuk bisa bekerja walaupun belum lulus. Dengan harapan lulusan atau mahasiswa dapat berinovatif di industri kreatif. Dosen yang ada di Vokasi Universitas Brawijaya juga sangat membantu walaupun saya sudah lulus. Kami tidak hanya dituntut untuk aktif secara teoritis namun bisa menerapkan keahlian kami. Memiliki kesempatan untuk magang di perusahaan yang saya inginkan sesuai dengan passion dan skill yang saya miliki. Vokasi Universitas Brawijaya memiliki tujuan bagi para praktisi supaya dapat menjadi lulusan yang ahli bidangnya dan siap memasuki dunia kerja profesional. Vokasi Universitas Brawijaya. Explore your life skill for meaningful action.
Studi Diploma 3 Kesekretariatan memiliki visi menjadi penyelenggara pendidikan vokasi di bidang kesekretariatan yang bermutu, unggul, dan diakui di tingkat nasional, serta mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan memiliki kompetensi di bidang kesekretariatan yang profesional dan dapat memasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2020. Jadi bagian dari G30 Sekretariatan Universitas Brawijaya karena di sini saya dapat mengembangkan potensi diri yang saya miliki. Saat ini saya sedang melaksanakan magang di Pemerintah Kota Malang pada bagian umum. Di sini saya dapat melatih soft skill dan hard skill saya di mana sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Saya di sini bangga menjadi bagian program studi D3 Keselamatan Universitas karena di sini saya dibantu untuk mengembangkan potensi diri dan passion saya yang saya miliki. Marilah kita kembangkan bersama-sama potensi yang ada dalam diri kita dan memajukan vokasi kita bersama-sama. Saya menempuh studi sampai dengan tahun 2015 dan di dalam waktu yang sama saya langsung bekerja di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai sekretaris dekanat. Dan ilmu yang saya dapat di vokasi ini cukup bermanfaat untuk dunia kerja saya selanjutnya. Saya mempelajari teori dari dosen-dosen yang merupakan akademisi dan saya mempelajari praktek dari praktisi yang mengajar kami sewaktu masa kuliah. Vokasi 1 praktisi sejati. Program studi D3 Kesekretariatan, we are ready to serve. Diploma 3 Kesekretariatan, we are ready to serve. Kami dari program studi Diploma 3 Kota wisata, kota pelajar, kota sejuk, kota budaya. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Brawijaya tentu memiliki berbagai prestasi. Pada skala nasional, Universitas Brawijaya menempati peringkat 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada situs pemeringkatan 4ICU. Selain itu, pada skala internasional, Universitas Brawijaya berada pada peringkat 1200 dunia dan peringkat 4 di Indonesia dalam pemeringkatan World University Ranking versi Times Higher Education. Vokasi Universitas Brawijaya merupakan fakultas pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan tenaga yang dapat memantapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya serta mampu bersaing secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Dr. Untrudikto, Akuntan Charter Akuntan, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Explore your life skill for meaningful action. Skill dalam konteks ini tidak hanya hard skill-nya, namun juga soft skill-nya. Keterpaduan antara hard skill dan soft skill merupakan sesuatu yang harus dikedepankan untuk lahirnya talenta-talenta hebat dari vokasi Universitas Brawijaya. Sehingga ke depan, mereka akan bertindak secara maknawi, bertindak penuh nilai-nilai, bertindak dengan sesuatu
yang akan memberikan arti. Vokasi 1, praktisi sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi Universitas Brawijaya terdiri dari 5 program studi yang mengacu pada pengembangan dan mengasah kemampuan setiap mahasiswa dengan praktek. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bersifat terapan dalam manajemen hotel dan bisnis hospitalitas yang berkualitas. Program studi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing. Sarjana Terapan Desain Grafis menyelenggarakan proses pendidikan di bidang desain grafis yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri kreatif. Menghasilkan lulusan yang inovatif dan berbasis solusi dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berorientasi pada karya desain yang berkelanjutan merupakan tujuan dari program studi ini. D3 Administrasi Bisnis menghasilkan tenaga ahli madya administrasi bisnis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi di bidang bisnis. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana memberikan pelayanan yang prima dan pada akhirnya menjadi terampil, kompetitif, dan mampu bersaing di era pasar global. D3 Keuangan dan Perbankan menghasilkan tenaga ahli madya di bidang keuangan dan perbankan terapan yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Sehingga lulusan program studi ini diharapkan mampu bersaing secara nasional maupun internasional serta memiliki integritas yang tinggi di bidangnya. Diploma 3 Teknologi Informasi melaksanakan pendidikan dan menumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dalam bidang teknologi informasi. Tujuan dari program studi ini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia industri dalam memanfaatkan sistem informasi dan teknologi komputer. Untuk mendukung segala aktivitas pengembangan, mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana antara lain Perpustakaan Universitas Brawijaya, Poliklinik Universitas Brawijaya, UB Sports Center, Laboratorium atau Studio, Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, Lapangan Basket Universitas Brawijaya, Lapangan Sepak Bola Universitas Brawijaya. Vokasi Universitas Brawijaya juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, baik swasta maupun negeri. Mahasiswa Vokasi Universitas Brawijaya akan siap untuk merambah masuk di dunia kerja. Memberikan kesempatan untuk bisa bekerja walaupun belum lulus. Dengan harapan lulusan atau mahasiswa dapat berinovatif di industri kreatif. Dosen yang ada di Vokasi Universitas Brawijaya juga sangat membantu walaupun saya sudah lulus. Kami tidak hanya dituntut untuk aktif secara teoritis, namun bisa menerapkan kalian kami memiliki kesempatan untuk magang di perusahaan yang saya inginkan sesuai dengan passion dan skill yang saya miliki. Vokasi Universitas Brawijaya memiliki tujuan bagi para praktisi supaya dapat menjadi lulusan yang ahli bidangnya dan siap memasuki dunia kerja profesional. Vokasi Universitas Brawijaya. Explore your life skill for meaningful action.
Studi Diploma 3 Kesekretariatan memiliki visi menjadi penyelenggara pendidikan vokasi di bidang kesekretariatan yang bermutu, unggul, dan diakui di tingkat nasional, serta mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan memiliki kompetensi di bidang kesekretariatan yang profesional dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2020. Jadi bagian dari G30 Sekretariatan Universitas Brawijaya karena di sini saya dapat mengembangkan potensi diri yang saya miliki. Saat ini saya sedang melaksanakan magang di Pemerintah Kota Malang pada bagian umum. Di sini saya dapat melatih soft skill dan hard skill saya di mana sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Saya di sini bangga menjadi bagian program studi D3 Keselamatan Universitas karena di sini saya dibantu untuk mengembangkan potensi diri dan passion saya yang saya miliki. Marilah kita kembangkan bersama-sama potensi yang ada dalam diri kita dan memajukan vokasi kita bersama-sama. Saya menempuh studi sampai dengan tahun 2015 dan di dalam waktu yang sama saya langsung bekerja di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai sekretaris dekanat. Dan ilmu yang saya dapat di vokasi ini cukup bermanfaat untuk dunia kerja saya selanjutnya. Saya mempelajari teori dari dosen-dosen yang merupakan akademisi dan saya mempelajari praktek dari praktisi yang mengajar kami sewaktu masa kuliah. Vokasi 1 praktisi sejati. Program studi D3 Kesekretariatan We Are Ready to Serve. Diploma 3 Kesekretariatan We Are Ready to Serve. Kami dari program studi Diploma 3 Kota Wisata, Kota Pelajar, Kota Sejuk, Kota Budaya. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Brawijaya tentu memiliki berbagai prestasi. Pada skala nasional, Universitas Brawijaya menempati peringkat 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada situs pemeringkatan 4ICU. Selain itu, pada skala internasional, Universitas Brawijaya berada pada peringkat 1200 dunia dan peringkat 4 di Indonesia dalam pemeringkatan World University Ranking versi Times Higher Education. Vokasi Universitas Brawijaya merupakan fakultas pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan tenaga yang dapat memantapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya serta mampu bersaing secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Dr. Untung Dikto, Akuntan Charter Akuntan, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Explore your life skill for meaningful action. Skill dalam kotek ini tidak hanya hard skill-nya, namun juga soft skill-nya. Keterpaduan antara hard skill dan soft skill merupakan sesuatu yang harus dikedepankan untuk lahirnya talenta-talenta hebat dari vokasi Universitas Brawijaya. Sehingga ke depan, mereka akan bertindak secara maknawi, bertindak penuh nilai-nilai, bertindak dengan sesuatu
yang akan memberikan arti. Vokasi 1, praktisi sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi Universitas Brawijaya terdiri dari 5 program studi yang mengacu pada pengembangan dan mengasah kemampuan setiap mahasiswa dengan praktek. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bersifat terapan dalam manajemen hotel dan bisnis hospitalitas yang berkualitas. Program studi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing. Sarjana Terapan Desain Grafis menyelenggarakan proses pendidikan di bidang desain grafis yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri kreatif. Menghasilkan lulusan yang inovatif dan berbasis solusi dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berorientasi pada karya desain yang berkelanjutan merupakan tujuan dari program studi ini. D3 Administrasi Bisnis menghasilkan tenaga ahli media administrasi bisnis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi di bidang bisnis. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana memberikan pelayanan yang prima dan pada akhirnya menjadi terampil, kompetitif, dan mampu bersaing di era pasar global. D3 Keuangan dan Perbankan menghasilkan tenaga ahli media di bidang keuangan dan perbankan terapan yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Sehingga lulusan program studi ini diharapkan mampu bersaing secara nasional maupun internasional serta memiliki integritas yang tinggi di bidangnya. Diploma 3 Teknologi Informasi melaksanakan pendidikan dan menumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dalam bidang teknologi informasi. Tujuan dari program studi ini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia industri dalam memanfaatkan sistem informasi dan teknologi komputer. Untuk mendukung segala aktivitas pengembangan, mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana antara lain Perpustakaan Universitas Brawijaya, Poliklinik Universitas Brawijaya, UB Sports Center, Laboratorium atau Studio, Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, Lapangan Basket Universitas Brawijaya, Lapangan Sepak Bola Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, baik swasta maupun negeri. Mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya akan siap untuk merambah masuk di dunia kerja. Memberikan kesempatan untuk bisa bekerja walaupun belum lulus. Dengan harapan lulusan atau mahasiswa dapat berinovatif di industri kreatif. Dosen yang ada di vokasi Universitas Brawijaya juga sangat membantu walaupun saya sudah lulus. Kami tidak hanya dituntut untuk aktif secara teoritis, namun bisa menerapkan kalian kami. Memiliki kesempatan untuk magang di perusahaan yang saya inginkan sesuai dengan passion dan skill yang saya miliki. Vokasi Universitas Brawijaya memiliki tujuan bagi para praktisi supaya dapat menjadi lulusan yang ahli bidangnya dan siap memasuki dunia kerja profesional. Vokasi Universitas Brawijaya. Explore your life skill for meaningful action. Kota Budaya.
Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Brawijaya tentu memiliki berbagai prestasi. Pada skala nasional, Universitas Brawijaya menempati peringkat 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada situs pemeringkatan 4ICU. Selain itu, pada skala internasional, Universitas Brawijaya berada pada peringkat 1200 dunia dan peringkat 4 di Indonesia dalam pemeringkatan World University Ranking versi Times Higher Education. Vokasi Universitas Brawijaya merupakan fakultas pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan tenaga yang dapat memantapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya serta mampu bersaing secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Dr. Untung Tikto, Akuntan Charter Akuntan, Dekan Fakultas Vokasi Untas Brawijaya. Explore your life skill for meaningful action. Skill dalam konteks ini tidak hanya hard skill-nya, namun juga soft skill-nya. Keterpaduan antara hard skill dan soft skill merupakan sesuatu yang harus dikedepankan untuk lahirnya talenta-talenta hebat dari vokasi Untas Brawijaya. Sehingga ke depan, mereka akan bertindak secara maknawi, bertindak penuh nilai-nilai, bertindak dengan sesuatu yang akan memberikan arti. Vokasi satu, praktisi sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi Universitas Brawijaya terdiri dari 5 program studi yang mengacu pada pengembangan dan mengasah kemampuan setiap mahasiswa dengan praktek. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bersifat terapan dalam manajemen hotel dan bisnis hospitalitas yang berkualitas. Program studi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing. Sarjana Terapan Desain Grafis menyelenggarakan proses pendidikan di bidang desain grafis yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri kreatif. Menghasilkan lulusan yang inovatif dan berbasis solusi dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berorientasi pada karya desain yang berkelanjutan merupakan tujuan dari program studi ini. D3 Administrasi Bisnis menghasilkan tenaga ahli media administrasi bisnis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi di bidang bisnis. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana memberikan pelayanan yang prima dan pada akhirnya menjadi terampil, kompetitif, dan mampu bersaing di era pasar global. D3 Keuangan dan Perbankan menghasilkan tenaga ahli media di bidang keuangan dan perbankan terapan yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Sehingga lulusan program studi ini diharapkan mampu bersaing secara nasional maupun internasional serta memiliki integritas yang tinggi di bidangnya. Diploma 3 Teknologi Informasi melaksanakan pendidikan dan menumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dalam bidang teknologi informasi. Tujuan dari program studi ini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia industri dalam memanfaatkan sistem informasi dan teknologi komputer. Untuk mendukung segala aktivitas pengembangan, mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana antara lain Perpustakaan Universitas Brawijaya,
Poliklinik Universitas Brawijaya, UB Sports Center, Laboratorium atau Studio, Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, Lapangan Basket Universitas Brawijaya, Lapangan Sepak Bola Universitas Brawijaya. Vokasi Universitas Brawijaya juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, baik swasta maupun negeri. Mahasiswa Vokasi Universitas Brawijaya akan siap untuk merambah masuk di dunia kerja. Memberikan kesempatan untuk bisa bekerja walaupun belum lulus. Dengan harapan lulusan atau mahasiswa dapat berinovatif di industri kreatif. Dosen yang ada di Vokasi Universitas Brawijaya juga sangat membantu walaupun saya sudah lulus. Kami tidak hanya dituntut untuk aktif secara teoritis, namun bisa menerapkan kalian kami. Memiliki kesempatan untuk magang di perusahaan yang saya inginkan, sesuai dengan passion dan skill yang saya miliki. Vokasi Universitas Brawijaya memiliki tujuan bagi para praktisi supaya dapat menjadi lulusan yang ahli bidangnya dan siap memasuki dunia kerja profesional. Vokasi Universitas Brawijaya. Explore your life skill for meaningful action.
Bu Susi, Pak Adi sudah masuk di room. Oke, Bu. Bentar, Bu. Tadi sama Bu Susi. Bu Susi. Harusnya di spotlight. Bukan Pak Adi dulu, Pak. Pak Suni. Maksudnya spotlight TV? Yang di spotlight kayak itu tadi. Pak Suni lihat sini ya? Di spotlight dulu lah. Atau langsung deh, tiga. Biasa. Masih tadi dulu. Assalamualaikum, Mbak Adi. Waalaikumsalam, Mbak Sony. Pak, kurangnya kurang besar, Pak. Oke. Enggak, maksudnya Pak Adi. Bu Susi, saya langsung mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk program 3-in-1 hari ini ada wajah baru yang akan memberikan sedikit pencerahan. Jadi di sini kita kehadiran, mungkin saya panggilnya Mas ya, karena beliau ini masih muda, sudah banyak pengalaman. Jadi di sini kita kedatangan tamu yang namanya Mas Hadi Apriliawan, STPMP. Beliau adalah direktur di dua perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama adalah PT Dua Sahabat Mendunia, dan yang kedua adalah CV Inovasi Anak Negeri. Jadi untuk kali ini, Mas Hadi akan memberikan materi tentang lobbying dan negosiasi. Jadi untuk mempersingkat waktu, monggo tempat dan Zoom-nya, saya persilakan Mas Hadi. Baik, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi, gimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat, Bu Susi. Oke. Pak Sony, gimana Pak kabarnya? Sehat, Bu Susi. Ya, alhamdulillah. Pak Adi, saya kirim background Zoom-nya ya, Pak Adi ya. Nanti apa itu foto biar keren gitu Pak, kalau background Zoom-nya sesuai dengan tema kita. Sebentar Pak Adi. Ya. Saya lupa ngirim sebentar. Saya kirimkan. Nanti jenengan tinggal ganti dulu. Matur nuwun lho Pak Adi. Siap. Sebentar. Saya kirim dulu background Zoom-nya. Mana Zoom-nya? Forward Pak Adi. Nah, dah. Sudah saya kirim ya Pak Haji? Baik Bu, bentar. Oke. Okay.
Ya. Oke. Baik, sudah. Nah, wis alhamdulillah. Ya. Izin saya mulai nggih Bapak Ibu. Koneksinya kurang bagus kelihatannya itu, Bu. Iya, benar. Enggak apa-apa, monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Well, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to 3-in-1 webinar program visiting professor and professional business administration study program, Faculty of Vocational Studies, Universitas Brawijaya. The first day of this conference was already delivered by all the invite speaker. The second day of the webinar was already delivered too by one speaker. And now, on the third day of the webinar will be delivered by two speakers. Thank you very much for your attendance on the third day webinar of 3-in-1 webinar program, visiting professor and professional, Business Administration Study Program Faculty of Vocational Studies, Universitas Brawijaya. Yesterday, we attended great presentation from Prof. Ali and Mr. Steven. Today, we will know more about lobbying and negotiation. I hope this 3-in-1 webinar program will engage you with many opportunities to discuss and share knowledge and insights. It's very nice to see all of you once again, and we hope you have been enjoying yourself at the webinar so far. It has been a great honor for me, Susilawati, to be here and welcome every one of you to this webinar international conference. The honorable or parties who take part as main media, UBTV, UB Radio, Kanal 24, Presta Online, dan Elvara FM. The honorable all the distinguished guests of delegates, the honorable all the distinguished speaker and participant, excellencies, ladies and gentlemen. Without further ado, now we come to our main program, 3-in-1 webinar program. This session will be led by moderator, young lecturer from Business Administration Study Program, Faculty of Vocational Studies, Universitas Brawijaya, Mr. Muhammad Sony Wijaya, SHMH. Our first main session today is about lobbying and negotiation, will be presented by Mr. Hadi Apriliawan, STP, MP, the Director Safety Innovasi Anak Negeri, and Director PT Dua Sahabat Mendunia. I will invite our first moderator, Muhammad Sony Wijaya, SHMH, to start this first session. Monggo Pak Sony. Oke, menternun Bu Susi. Jadi tadi saya sudah agak buka sedikit, jadi monggo Pak Adi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk memberikan materi kepada untuk program 3-in-1 ini. Okay, thank you very much, Bu Susi. Tulisannya Pak Lintang, tapi ininya ini ya. Siapa rangkap ini? Pak Adi, Mas Adi, rangkap jadi operator juga ini, jadi double-double. Program yang luar biasa. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya dan adik-adikku yang saya banggakan. Di sini pada pagi hari ini saya ingin membahas terkait seperti yang dikatakan Bu Susi tadi, negotiation and dealing ya. Jadi itu salah satu hal yang wajib teman-teman bisa lakukan. Baik, nanti saya akan, jadi teman-teman bisa dites satu persatu. Nanti saya akan tunjuk ya. Jadi di sini saya akan lihat keaktifan teman-teman. Jadi karena di sini kita discuss, lebih banyak discuss. Jadi saya harap teman-teman bisa aktif dan bisa menyaksikan atau mencatat apa yang saya sampaikan agar apa tidak sekedar keluar kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya.
seperti yang dikatakan Bu Susi, jadi biar secara seksama bisa di secara maksimal kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, kalau berbicara tentang negosiasi, ini sengaja saya enggak kirim slide ya. Jadi saya sebenarnya ada slide, cuman nanti kalau ada slide teman-teman membaca. Jadi harapan saya ini bisa langsung dicatat sehingga bisa maksimal gitu. Nah, berbicara tentang negosiasi. Jadi negosiasi itu apa sih sebenarnya gitu kan? Oh ya, tapi saya pengen perkenalan dulu tadi sama Pak Sony, diperkenalkan sebentar ya. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah gabung, Bapak Ibu sama adik-adikku semuanya. Perkenalkan, saya Pak Hadi, saya salah satu owner dari, kalau teman-teman sering makan di Ayam Nelongso, di ini ya, banyak sekali, kita ada 76 cabang, alhamdulillah saya ada saham 50% di situ. Bersama ownernya juga, kebetulan kami juga punya pabrikasi, jadi teman-teman nanti kalau mau makan bisa di pabrikasi kami. Oke, next. Berkaitan tentang negosiasi, jadi apa sih negosiasi itu kan gitu? Negosiasi itu sebenarnya kesepakatan dua belah pihak, ya kan? Kesepakatan dua belah pihak artinya gimana? Artinya bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi tentang kunci keberhasilannya di mana ini. Kesepakatannya ada di mana, gitu kan. Jadi kalau, ini Pak Sony orang hukum, jadi sangat tahu ya, jadi kalau negosiasi itu sebenarnya ahlinya di Pak Sony, ahli penyelesaian sengketa, kan gitu. Jadi atas dasar win-win solution. Jadi sengketa itu kalau misalkan kita bernegosiasi itu bisa didampingi misalkan pengacara atau kita sendiri juga bisa, tapi biasanya kalau bersengketa itu sudah susah ya, jadi kita harus melalui orang luar yang membantu kita. Nah, orang itu siapa? Orang itu adalah orang yang membantu dan berkepentingan langsung, itu disebut namanya negosiator kayak gitu. Nah, kunci keberhasilan dalam hal apapun, dalam bisnis apapun yang saya lakukan itu dalam bernegosiasi. Jadi kayak saya berbicara sama Bu Susi nih misalkan. Nah, kalau kita tidak ada kesepakatan sesuatu, kita tidak akan menghasilkan sesuatu kan gitu. Misalkan ini kerjasama penjualan jilbab misalkan. Nah, negosiasi saya pabrikannya. Misalkan Bu, Pak, mari kita wujudkan aja Pak. Oh gitu ya. Siap. Jadi, okay, kita wujudkan negosiasi dalam hal penjualan jilbab misalkan. Nah, jadi Bu Susi ini kan, kalau teman-teman tahu sejarah kebelakangnya, dulu itu Bu Susi tidak pakai jilbab teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu ternyata jauh lebih cantik pakai jilbab kan gitu. Nah, ini kan kesempatan bagus untuk bisa berbisnis jilbab. Nah, hubungannya apa dengan negosiasi? Hubungannya seperti ini. Jadi, kalau misalkan saya kenal dengan Bu Susi dan kita ada kesepakatan di mana saya punya pasar, pangsa pasar 76 cabang itu kita punya database kurang lebih 55 juta orang kurang lebih yang ada di database kita. Nah, kalau kita ada kesepakatan, oh ya, Bu Susi kalau pakai jilbab itu modelnya kayak gini. Nah, orang kalau berjilbab itu kan kadang kalau saat rambutnya basah itu kan kurang nyaman kadang. Nah, Bu Susi mampu menciptakan jilbab yang bisa membuat orang nyaman meskipun atau tidak berketombe misalkan. Iya Pak, kayaknya perlu kita diskusikan ini Pak, lebih matang ini Pak. Soalnya salah satu, benar Pak Haji, salah satu kendalanya kalau orang wanita pakai hijab ya tadi. Kadang kalau kita rambutnya habis keramas kan harus keringin dulu baru pakai. Ketombean sama biar nggak rusak rambutnya. Benar itu Pak Haji? Benar. Mari kita wujudkan Pak. Ya. Ini cerdas sekali ya. Jadi salah satu negosiator yang bagus itu adalah syarat pertama cerdas. Nah, seperti Bu Susi ini saya melontarkan sesuatu aja langsung ditangkap. Oh iya, benar kan gitu. Nah, itu cerdas. Yang kedua, percaya diri. Jadi harus orang
negosiator itu harus percaya diri. Teman-teman bisa tanya, ini kan mahasiswa ini ya, mahasiswa vokasi, tahu banget Bu Susi seperti apa, Pak Sony seperti apa, Bu Susi itu over PD-nya luar biasa. Jadi itu yang harus teman-teman contoh ya, teman-teman contoh dalam nanti ketika teman-teman menjadi negosiator gitu. Yang kedua, yang ketiga, penampilannya harus menarik. Nah, kalau teman-teman lihat Pak Sony itu di mana-mana kan orangnya rapi, terus kemudian berwibawa gitu kan. Jadi bukan acak-acakan, itu harus orang negosiator, apalagi sekelas Pak Sony yang notabene ini calon pengacara sukses ya, menggantikan siapa namanya, Hotman Paris atau siapa. Nah, itu harus berpenampilan menarik dan meyakinkan. Nah, oke. Okay. Jadi kalau teman-teman penampilannya menarik, itu akan sangat gampang sekali dalam proses negosiasi. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, kita harus memiliki kemampuan sosial. Artinya mampu beradaptasi dengan cepat ketika menemukan lawan bicara. Jadi kalau saya berbicara dengan Bu Susi, ya kita ngomong berkaitan tentang hijab, jilbab, percaya diri, kan gitu. Kalau saya berbicara sama Pak Sony, ya kita berbicara tentang gimana aturan hukum yang berlaku, misalkan gimana cara menghadapi orang dalam proses wawancara di kepolisian, misalkan. Nah, kita tak harus tahu background-nya seperti apa. Dan yang tidak kalah penting, ini yang diajarkan dosen saya dulu waktu kuliah, teman-teman. Jadi, kenapa dalam tanda kutip, saya sering ikut lomba, teman-teman. Saya sering ikut lomba, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Nah, jadi dulu saya dikasih buku, isinya itu cuman satu lembar, teman-teman. Satu lembar sama dosen saya. Di, kamu baca ini, kalau kamu ingin bisa sukses, kamu baca ini. Apa baca itu ternyata? Ternyata itu adalah kemampuan kita membaca orang. Jadi orang itu gini, kalau teman-teman lomba ya, bernegosiasi ya, ada tipikal empat orang. Empat tipikal orang. Yang pertama, sangitis. Yang kedua, melankolis. Yang ketiga, phlegmatis. Dan yang keempat, koleris. Jadi kita kalau berbicara sama orang sangitis, kita harus paham orang itu seperti apa. Jadi kalau yang saya pahami dan menurut yang saya baca, orang sangitis itu orang yang dia mudah bergaul dengan orang, dia punya energi yang cukup besar, aktif, optimis, tapi kadang cenderung pelupa dia gitu. Terus kemudian kompetitif kayak gitu, suka bersenang-senang kayak gitu. Kemudian yang kedua tipikal, yang kedua melankolis. Dia orangnya sangat detail ini biasanya orangnya. Sangat detail, menjunjung tinggi kualitas, taat sama aturan, kayak gitu. Tapi kadang dia juga bisa agresif di saat tertentu, kayak gitu. Dia juga cenderung introvert atau tertutup. Jadi kita harus paham. Jadi dulu saya waktu lomba itu saya baca background-nya. Misalkan juri saya ada dua ini. Satunya Bu Susi, satunya Pak Sony misalkan. Nah, itu saya baca biografinya beliau berdua itu seperti apa. Akhirnya saya memberikan yang terbaik sesuai kesenangan mereka. Jadi orang lomba itu belum tentu yang paling pintar yang menang. Paham ya? Yang menang adalah yang paling bisa membuat orang itu senang dan bangga serta merasa dihormati. Benar enggak? Setuju ya dari sini ya. Nah, ini yang harus kita lakukan dan harus kita pahami, teman-teman. Dan ini kunci sukses saya waktu saya lomba dan terbukti kayak gitu. Oke, lanjut yang ketiga adalah orang yang phlegmatis. Orang yang pembawaannya tenang, kalem, setia sama pasangan dan keluarga, selalu berusaha menjaga baik sama teman-teman lama. Terus kemudian mudah setuju terhadap orang lain, ya kan? Cenderung menghindari konflik. Ini salah satu tipikal orang yang phlegmatis, teman-teman. Dan yang terakhir, koleris. Kalau koleris itu orangnya yang cerdas, kemudian antusias sama logis, tidak terlalu ramah kadang orang koleris itu. Lebih suka kerja sendiri, kayak gitu. Nah, ini kita harus paham, teman-teman. Ketika itu kita paham, kita akan enak. Berbicara sama siapapun kita akan enak dan bisa diterima. Nah, kayak gitu. Yang kelima,
itu kita harus punya rasa toleransi. Artinya harus bisa menghargai pendapat. Jadi jangan semaunya sendiri. Oh, misalkan kita pengen A, kita harus A. Jangan. Jadi kita harus bertoleransi. Yang terakhir, kita harus mampu mengendalikan diri. Nah, gimana cara mengendalikan diri? Kita tidak boleh emosi. Jadi dalam bernegosiasi, kita harus apa ya, berpikir tenang dan tidak boleh emosi. Kalau kita menggunakan emosi kita dalam bernegosiasi, saya yakin 110% itu tidak akan deal. Paham ya? Nah, kenapa kita bisa punya 3 perusahaan sampai sekarang ini? Karena satu, kita bisa mempengaruhi orang untuk salah satunya bisa invest di tempat kita. 76 cabang itu enggak gampang loh. Apakah itu modal kita semua? Tentunya tidak. Tapi apakah itu yang mengelola kita semua? Iya. Paham ya? Jadi banyak orang di luar sana duitnya banyak yang bingung ini mau dikemanain sih kan gitu. Nah, itu kita kelola. Nah, orang percaya sama kita itu berkat apa? Berkat negosiasi kan gitu. Paham ya? Bayangkan satu outlet kita aja itu kita bisa buka minimal antara 1M sampai 1,2M. Kalau 76 outlet berapa? Tidak sedikit. Tapi juga tidak banyak sebenarnya kalau kita mampu mengelola itu. Oke. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, kita harus paham macam-macam negosiator itu seperti apa. Jadi saya bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, negosiator secara kompetitif. Yang kedua, negosiator secara kooperatif. Gimana sih secara kompetitif itu? Kadang kan ada negosiator, mungkin Pak Sony juga paham ya, ada pengacara yang tipikalnya pokoknya pengen selalu menang. Kayak gitu. Ada yang pengacara modelnya win-win solution. Jadi gimana sih maunya ini, maunya itu, kayak gitu. Ada yang kekeh banget, dia wis pokoknya ada perkara, ada masalah, dia harus selalu menang. Ada tipikalnya kayak gitu. Nah, kita tergantung, kita mau pilih yang mana. Gitu. Tapi yang paling bagus sebenarnya yang kooperatif, karena dua-duanya win-win solution. Gitu. Oke? Terus kemudian gini, kita dalam bernegosiasi, itu harus juga melatih diri kita. Nah, gimana cara melatih diri kita? Yang pertama, salah satunya adalah kita harus punya banyak wawasan. Nah, banyak wawasan itu seperti apa? Kita harus banyak membaca. Banyak reading ya. Banyak membaca, terus kemudian apa yang mau kita sampaikan. Kayak sekarang gini, saya sudah seminggu yang lalu saya belajar gimana caranya negosiasi. Jadi saya baca buku banyak hal tentang negosiasi sama deal maker. Paham ya teman-teman ya di sini. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang banyak membaca dan langsung diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Oke. Berikutnya, jangan mudah terpengaruh. Jadi kita itu jangan mudah diombang-ambingkan. Jadi fokus pada masalah. Apa masalahnya itu yang harus kita pecahkan. Kemudian yang kedua, harus melihat interest. Artinya apa yang diinginkan lawan bicara kita. Kayak tadi Ibu Susi saya bilang berkaitan tentang hijab, dia langsung nyambung, langsung pengen berbisnis. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus tahu interest-nya beliaunya apa. Paham ya, teman-teman? Dan yang ketiga, membuat beberapa opsi. Jadi misalkan Pak Sony saya ajak berbisnis tentang ayam nelongso, enggak mau, oh coba opsi lain, bisnis teh misalkan. Oh masih enggak mau, oh bisnis air. Oh ternyata mau gitu. Atau bisnis baju karena memang istri Pak Sony ini kan pengusaha sukses juga ya untuk baju juga. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus tahu di mana memposisikan kita. Jadi harus ada opsi-opsi yang membuat orang itu oke, deal sekarang, kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lanjut, nah gini, yang tidak kalah penting ini ya, mohon bisa dicatat karena pelajaran tidak ada di bangku kuliah, tapi adanya di secara real, langsung kita temukan itu saat kita menjalankan sebuah usaha. Oke. Jadi yang paling penting dalam negosiasi itu saya bagi ke dalam di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 teman-teman.
Yang pertama penampilan. Jadi penampilan kita harus meyakinkan. Jadi harus rapi, harus menarik. Kalau ketemu langsung kita juga harus wangi, kan gitu. Jangan sampai kita habis olahraga, keringetan, terus kemudian kita mau bernegosiasi sama orang. Ya orang akan menjauh, kan gitu. Jadi saya kalau ketemu sama orang itu pasti saya pakai parfum yang banyak, terus kemudian macak ya rambut harus apa namanya pakai minyak rambut atau apa kayak gitu. Coba tanya Bu Susi sama Pak Sony. Jadi dimanapun pasti kayak gitu. Jadi intinya kita harus membuat orang yakin. Dari apa? Dari penampilan. Lupa setrikaannya Pak Adi. Oh betul ya. Jadi okay. Ini yang menarik ya. Jadi Anda penyelamat nusa dan bangsa karena membawa setrika. Ya ini saksi hidup ya Bu Susi sama Pak Sony ini. Jadi teman-teman kalau apa namanya pengen tahu, jadi dimanapun kalau saat saya keluar itu saya pasti bawa peralatan lengkap ya, termasuk setrika, termasuk baju apa segala macam. Kabel olor Pak Adi. Ya jadi ya kita berbagi juga ya intinya. Kadang bahkan di luar negeri pun dulu waktu saya di Dubai itu juga sama, jadi bawa setrika. Ternyata di sana sudah ada setrika, nggak masalah. Intinya intinya kita prepare lah ya, ketimbang sedia payung sebelum hujan lah, kalau orang pepatah mengatakan seperti itu. Jadi lebih baik kita sedia terlebih dahulu ketimbang kita nggak prepare akhirnya nggak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi pengusaha ya teman-teman, kalau kita berbicara sama pengusaha itu prepare-nya panjang. Jadi ketika nggak ada ini kita ini, ketika nggak ada ini kita ini, terus kayak gitu. Jadi kayak perang aja ya, perang teman-teman kalau sekarang melihat antara Rusia sama Ukraina itu kan prepare-nya siapa yang paling prepare paling lama dan paling siap itulah yang pasti akan menang kayak gitu. Nah apapun itu teman-teman kalau menghadapi apapun kita prepare itu akan jauh lebih diterima. Oke lanjut ya. Jadi yang kedua pilihan kata. Jadi pilihan kata itu harus bagus. Jadi sama lawan bicara kita siapa. Jadi kita kalau bicara sama Pak Sony ya kita ngangkat tema tentang ini. Kalau berbicara sama Bu Susi ya kita ngangkat tema tentang ini. Jadi kita harus paham lawan bicara kita siapa. Terus kemudian semakin sering diulang lawan bicara kita itu paham. Kadang kita masih ngomong di awal ini, Bu saya tadi mau mau pinjam misalkan mau pinjam bajunya Pak Sony, misalkan hemnya Pak Sony kayak gitu. Nah itu kalau kita berbicara itu tidak tepat waktu atau misalkan waktu pas keburu-buru misalkan di lift Pak Sony nanti saya mau pinjam, nah, itu kan kurang paham ya. Jadi kalau kita ulangi sekali lagi Pak, nanti saya akan mau pinjam jasnya Pak Sony jam sekian kayak gitu. Nah itu akan orang akan jauh lebih menerima ketimbang itu tadi, ketimbang kalau kita cuman bilangi sekali kayak gitu. Nah, coba tanya Bu Susi sama Pak Sony ini. Saya orangnya adalah orang yang disiplin dan tepat waktu. Jadi karena saya prepare itu, semuanya itu malam itu saya mikir, oh besok saya ngajar ini, besok saya mengerjakan ini itu kayak gitu. Nah, ketika prepare itu akan jauh lebih gampang. Jadi kalau enggak gampang, kalau enggak prepare kita akan susah kayak gitu. Jadi kita keburu-buru, apalagi cewek ya, kalau Bu Susi pakai alis ini, kalau cepat-cepat kan bisa ke atas ini kan gitu. Nah itu bahaya juga. Jadi permisi Pak Adi. Okay. Ya Pak. Ya saya pakai alis itu nggak lama Pak. Oh gitu ya. Ya 1 menit sudah jadi Pak, karena sudah terakreditasi A Pak. Mohon maaf ya. Oh siap. Nah, intinya prepare itu sangat penting teman-teman. Apapun pasti akan jauh lebih baik ketimbang enggak prepare sama sekali kayak gitu. Terus yang ketiga, semakin paham maksud kita, semakin besar peluang kita untuk bisa diterima. Paham ya? Jadi kita sekarang ini saya presentasi tentang negosiasi. Jadi apa yang saya maksudkan kalau teman-teman paham, itu akan peluang saya diterima itu akan lebih panjang. Kayak misalkan wawancara teman-teman mau diterima di dalam satu perusahaan.
Nah, kalau teman-teman prepare terlebih dahulu, saya yakin 95% peluang diterima sangat tinggi. Tapi kalau teman-teman terburu-buru, teman-teman tidak ada prepare sama sekali, sudah, itu bisa dipastikan sudah. Dimanapun teman-teman bekerja ataupun wawancara, akan zero nanti hasilnya. Oke? Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting ini kepintaran Bu Susi ya, bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu, raut wajah itu harus senyum, ya toh. Meskipun di hati itu mangkel, tapi di ini senyum. Jadi orang melihat itu akan enak, akan segar gitu. Paham ya? Ini yang harus kita siapkan dan kita prepare juga. Yang berikutnya mirroring. Jadi kita harus menghadap lawan. Ini sayang, ini kan kita Zoom ya. Jadi kalau kita ngisi materi langsung, itu saya pasti jalan-jalan kemana-mana. Jadi jalan-jalan. Kalau enggak, nanti akan boring ya. Ini juga saya nanti minta tolong dibantu sama Pak Moderator, Pak Sony, sama Bu Susi untuk tunjuk salah satu peserta untuk bisa menjelaskan minimal ringkasan ya, apa yang saya sampaikan. Jangan sampai nanti saya ngomong sudah panjang lebar seperti ini, hasilnya tidak ada, eman. Kayak gitu. Oke? Kemudian selanjutnya kita harus rileks juga. Jadi dalam menyampaikan itu kita harus, bahasa tubuh kita harus rileks, di mana orang tidak tegang. Jadi kayak orang tegang banget gini kan susah ya teman-teman ya. Jadi kita harus rileks, harus nyantai, kayak gitu. Nah, yang berikutnya tempat negosiasi. Jadi itu penting, tempat negosiasi. Jangan sampai kita negosiasi di pinggir jalan, yang mana notabene itu lalu lintas yang rame, wang-weng, itu kan susah teman-teman. Jadi tidak fokus. Tidak akan fokus. Jadi cari tempat yang nyaman, rileks, santai, kayak gitu. Jadi di tempat yang sejuk mungkin, ada AC-nya. Saya selalu, kalau bawa tamu itu saya siapkan prepper. Kalau teman-teman mampir ke pabrik saya, itu teman-teman pasti di sana minimal dapat minum kopi atau minum susu, pasti itu. Jadi minum kopi, nyantai, terus kemudian AC juga udah saya hidupkan. Jadi ngobrol itu akan santai dan lama. Paham ya? Coba kalau teman-teman di panas-panas misalkan, di tempat yang panas itu kan ngobrol sebenarnya topiknya menarik, tapi karena apa namanya tempatnya yang tidak nyaman, akhirnya kita mau cepat-cepat kayak gitu. Nah, ini penting teman-teman. Kemudian yang terakhir ialah momentum negosiasi. Paham ya? Jadi teman-teman kita bisa melihat, misalkan Pak Sony lagi sibuk ini, lagi menangani perkara A misalkan, perkara tentang tentang perlindungan anak misalkan. Nah, dia mau cepat-cepat mau ke lokasi. Nah, teman-teman mau menyampaikan sesuatu misalkan tugas misalkan. Nah, itu kan enggak tepat ya. Waktunya yang enggak tepat ya. Pasti sama Pak Sony, oh, taruh situ aja kan gitu. Atau iya saya bawa, dibaca aja enggak. Paham ya, teman-teman. Jadi, kita harus dalam bernegosiasi waktu juga harus pas. Jadi kita minta jadwalnya dulu, tempatnya di mana, janjiannya seperti apa, kayak gitu, kapan. Dan kalau sudah ngomong itu, jangan sampai diingkari. Kalau teman-teman mengingkari, sudah akan kelihatan. Misalkan janjian sama Bu Susi. Janjian sama Bu Susi jam 10. Ini misalkan ya Bu Susi ya. Jadi misalkan janjian jam 10, habis itu Bu Susi datangnya jam 10:30. Oke, mungkin lagi berdandan misalkan. Besoknya lagi janjian jam 10 lagi, datangnya jam 11 misalkan. Oh, orang kan langsung niteni ya. Oh, kalau janjian sama Bu Susi pasti telatnya 30 menit sampai 1 jam misalkan. Nah, ini akan menjadi trademark ya. Jangan sampai kita, apalagi teman-teman calon-calon mahasiswa yang luar biasa, calon-calon pengusaha yang luar biasa, saya doakan semoga teman-teman bisa sukses semuanya, sukses di dunia maupun sukses di akhirat, jangan sampai telat. Kalau teman-teman mampir ke pabrik saya, itu hampir 90% anak-anak muda. Dan kalau telat katakanlah 1 menit, itu saya suruh push up 10 kali. Beneran itu. Kalau 10 kali berarti kan 100 kali ya. Tapi itu melatih disiplin. Karena itu adalah etos kerja yang sangat luar biasa. Oke, kembali lagi ke topik. Tadi negosiasi sudah ya. Jadi saya pengen ini dulu Bu Susi sama Pak Sony sebelum saya beranjak ke closing ya.
ke apa namanya closing atau deal maker, saya pengen tahu ini anak-anak nyampainya seperti apa. Silakan Pak Sony sama Bu Susi untuk tadi. Nah, saya mau nanya nih. Siap. Untuk menjadi negosiasi kan kita nggak bisa segampang membalikkan tangan ya. Artinya apa? Meskipun tadi yang Pak Adi udah bilang dari mungkin dari penampilan kita udah oke, terus menguasai dan lain sebagainya. Tapi balik lagi itu kan proses ya Pak Adi ya. Kita sering ketemu orang, kita sering menangani segala sesuatu dan lain sebagainya sampai pada titik kita berhasil menjadi negosiasi. Maksud saya sendiri yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menyiapkan nih teman-teman kita, mungkin nggak secara instan juga ya, tapi paling nggak kan bagaimana sih cara cepat gitu bisa menjadi negosiasi gitu. Kalau saya kan, saya bisa sampai titik sekarang kan, saya mengalami apa yang pertama mungkin saya jadi humas waktu itu. Dari humas, terus jadi legal corporate, sampai terakhir saya jadi kepala personalia. Jadi jalan ke sana juga nggak 1 tahun, 2 tahun, bisa sampai puluhan tahun gitu. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya juga itu, gimana sih kalau kita, ya mungkin ada cita-cita ya, mungkin saya ingin jadi marketing lah intinya. Kalau marketing kan lebih ke penjualan dan negosiasi gitu kan. Gimana sih caranya kita bisa siapkan gitu kan Pak Adi? Nah, itu menjadi pertanyaan saya Pak Adi. Oke, pertanyaannya luar biasa ini Pak Sony ini. Ini kalau apa namanya, kalau mahasiswa langsung saya kasih susu 1 botol kan gitu. Kalau dosen kurang kalau 1 botol. Ya Bu Susi. Jadi gini Pak Sony, jadi pengalaman ya, pengalaman Pak Sony kan sudah di corporate ini, sudah beberapa tahun, bahkan puluhan tahun di perusahaan itu kan tidak gampang ya, tidak gampang dan waktunya juga tidak cepat kayak gitu. Nah, gimana cara kita anak-anak muda bisa mengejar atau membuat belajar secara cepat itu? Nah, gini teman-teman. Dulu saya juga sama kayak Pak Sony kayak gini. Jadi saya tipikal orang yang tidak suka membaca. Saya tipikal orang yang ya pokok ilmu itu bisa langsung kita lakukan. Paham ya? Jadi ilmu itu langsung kita bisa apa namanya? Lakukan dengan apa? Ya dengan trial setiap hari kan gitu. Nah, saya lupa waktu itu. Saya lupa dan mungkin saya tidak sadar ya. Ternyata dalam membaca buku itu adalah membuka jendela kita di mana. Misalkan ini, Pak Sony sudah puluhan tahun di corporate. Terus kemudian Pak Sony menulis buku tentang ini loh. Kalau kita bernegosiasi sama corporate itu seperti ini. Kalau kita ketemu sama orang itu seperti ini. Paling enggak teman-teman dari membaca itu, teman-teman sudah melakukan apa yang dilakukan Pak Sony 10 tahun yang lalu. Oke? Okay? Jadi sama, bisnis saya dulu stagnan banget. Awal-awal bisnis stagnan banget. Kok susah ya naikin omset sekiannya itu kok susah banget ya. Nah, akhirnya saya membaca buku orang-orang sukses yang ada di buku-buku bestseller. Oh, ternyata caranya kayak gini. Sama, bernegosiasi juga gitu. Kalau teman-teman pengen cepat dan langsung pengen handal dalam waktu mungkin nyalip puluhan tahun orang yang sudah melakukan itu dengan cara membaca buku, karena di buku tersebut teman-teman bisa membaca dan mengambil intisarinya. Oh, ternyata kayak gini ya jalannya, itu seperti ini ya. Nah itu, jadi ini yang saya lakukan teman-teman, dan terbukti apa yang dilakukan pengusaha puluhan tahun yang lalu saya hanya cuman 1-2 tahun. Jadi kita bisa meringkas itu, paham ya. Jadi ini yang salah satu yang harus kita lakukan. Tentunya kita juga harus sharing sama, apalagi misalkan penulis bukunya Pak Sony, terus kemudian teman-teman langsung datangi, Pak, saya pengen curhat nih dari buku yang Bapak tulis ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, menurut Bapak gimana? Itu akan jauh lebih cepat lagi. Paham ya? Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya simpel, tapi kadang gini, kadang teman-teman itu malas, kadang saya dulu waktu mahasiswa juga malas baca buku itu agak susah ya. Caranya gini, ambil waktu yang paling teman-teman longgar lah istilahnya. Kalau saya biasanya habis sholat subuh
itu saya nyantai, terus kemudian saya membaca-baca buku sebentar, dan tidak hanya membaca, langsung saya tulis. Ini, kalau teman-teman tidak percaya, jadi setiap hari, ini sakit tidak kelihatan ya, jadi setiap hari itu saya membaca buku kayak gini teman-teman. Setiap hari membaca buku dan saya tulis. Nah, dari situ saya punya banyak masukan, banyak apa namanya hal-hal yang bisa saya keluarkan kayak gini. Akhirnya pengetahuan saya semakin hari semakin menambah. Kayak gitu. Seperti itu nggih, Pak Sony. Monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau langsung ke mahasiswa Pak Sony. Ini ada 98 yang join, cukup banyak, jadi Pak Sony bisa milih nanti. Monggo teman-teman, ada yang mau tanyain? Sebelum lanjut. Oke, sambil jalan mungkin saya nanya lagi nih Pak Adi. Siap. Mungkin ini tes ilmu ya Pak Adi. Pak Adi kan udah kenal saya nih secara tidak langsung ya. Kita udah pernah ngobrol panjang nih. Menurut Pak Adi sendiri untuk di lawyernya, saya lebih cenderung kemana? Seperti yang Pak Adi bicarakan tadi, mungkin yang win-win solution atau yang kompetitif dan lain sebagainya. Ya, tes ilmu nih. siap. Monggo. Jih, kalau apa namanya? Kalau saya melihat Pak Sony ini kan orangnya ini ya, orangnya kalem tapi sebenarnya dia punya visi yang besar kayak gitu. Visi yang besar dan dia modelnya enggak terlalu banyak omong tapi eksekusi. Nah, ini tipikalnya Pak Sony. Jadi kalau saya melihat sebenarnya ini agak kedua-duanya sebenarnya. Cuman yang lebih apa namanya? Yang lebih dominan nanti di ininya, di tadi di kooperatifnya. Jadi underground, jadi modelnya Pak Sony itu underground tapi pas tepat sasaran. Nah, itu yang ketika jadi lawyer nanti akan seperti itu. Jadi sepemahaman saya dan kita diskusi itu beliau itu apa ya istilahnya di depan memang tidak terlalu banyak omong tapi di belakang ada curhatan yang luar biasa yang unek-unek yang luar biasa tapi akhirnya Pak Sony itu ngatur strategi oh gini kayak gitu. Nanti tipikal yang mengatur strategi jadi bukan yang dor di awal enggak. Tapi dia mengatur strategi untuk bisa mencapai sesuatu tujuan yang lebih besar. Nah, justru orang-orang yang kayak gini justru sebenarnya berbahaya, teman-teman. Ini pengacara misterius yang tiba-tiba menang kan gitu. Jadi lawannya dar, tapi Pak Sony melihat, "Oh, kamu di sini kurangnya." Oh, iya. Habis itu jebler. Nah, itu akan kalah pasti lawannya. Seperti itu Pak Sony. Kalau apa namanya hasil diskus kita kapan hari seperti itu. Oke, teman-teman, jadi apa yang dikatakan Mas Hadi mungkin 100% benar ya. Jadi kita juga nggak salah nih cari pemateri untuk 3-in-1 kali ini. Monggo, ada yang mau tanyain lagi teman-teman? Ya, mungkin langsung aja Pak Sony, ini ada Mas Muhammad Rian, silahkan Mas Raihan. Atau Mas Mbak Sam ya? Bitkom Mbak Sam, silakan. Atau Mas Sam itu, Mas atau Mbak ya? Sorry, tidak terlalu jelas. Oh, masih di unmute ya? Siapa mungkin ya? Mungkin bisa minta tolong Pak Lintang ya okay, untuk sudah. Sudah saya co-host. Monggo. Bitkom, siapa nih? Bitkom Sam? Masih unmute kelihatannya. Ya, silakan Bitkom Sam ya. Oke, silakan Mas. Mas atau Mbak ini? Mas Sam ya? Halo,
Tes. Ah, udah. Baik, ketemu lagi Pak Hadi. Saya Sam yang kemarin. Jadi saya mau menanyakan tentang masalah kayak tadi seperti Pak Hadi bilang buku, Pak. Itu kalau semisal gimana sih caranya biar kita sebagai generasi muda itu biar minat bacanya itu makin meningkat, Pak. Soalnya saya lihat tuh dari teman-teman saya kan udah berusaha nih kayak nyempetin waktu per harinya itu baca buku setiap hari itu paling ya minimal tuh 15 halaman setiap bukunya. Nah, tapi kalau dilihat dari teman-teman saya itu sama sekali ada yang enggak, malah mereka itu kecanduannya ke sosmed, yang dimana mungkin gimana ya saya bilang ya, mungkin faktor baca buku itu bosen atau bagaimana, saya mungkin nggak tahu. Mungkin Bapak ada saran untuk teman-teman semua biar daya minat bacanya itu meningkat, Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Bagus, Mas. Mas Sam ya. Mas Sam atas pertanyaannya. Jadi gini, memang membaca buku itu salah satu momok ya. Apalagi dunia sekarang, dunia digital yang sudah luar biasa. Sebenarnya membaca tidak harus buku langsung ya. Kalau teman-teman sering di gadget ya, di gadgetnya itu dimanfaatkan gitu loh. Zaman sekarang itu tidak ada orang yang bodoh, teman-teman. Yang ada itu orang yang malas. Setuju enggak? Iya kan? Jadi tidak ada orang yang bodoh ya. Sekarang di dalam genggamannya teman-teman, di dalam HP-nya teman-teman, itu teman-teman bisa mengakses apapun. Cari duit bisa di situ, ya toh. Cari pekerjaan bisa di situ, WhatsApp orang yang terkenal juga bisa di situ. Pokoknya semuanya ada di genggaman kita. Nah, tergantung kita mau memanfaatkannya seperti apa gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mas Sam, gini. Mas Sam senangnya apa nih? Kalau memang senang gadget atau senang apa namanya? HP, ya kan? Langsung aja belajar dari situ, enggak harus beli buku. Kan sekarang buku bisa di-download ya. Apa yang menjadi senang dulu? Apakah Mas Sam senang dengan misalkan kewirausahaan, senang tentang entrepreneurship atau senang tentang apa? Saya pengen tanya dulu, Mas Sam apa kesenangannya? Kalau dari saya sih kayak senang penasaran, Pak. Apa penasaran apa ini? Banyak kan penasaran kan? Iya. Kadang tuh saya suka kayak misalnya lagi senangnya desain, ya udah desain. Kalau lagi senang baca-baca tentang entrepreneur, ya saya baca entrepreneur, Pak. Soalnya nggak selalu itu tok gitu, Pak. Kalau dari saya pribadi ya, Pak. Oke. Kalau orang penasaran ini juga ini ya, bagus sebenarnya dalam hal belajar. Cuman saran saya Mas Sam harus fokus ya. Jadi misalkan gini, jangan semuanya dipenasarin. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih untuk mengasah ilmu masuk ke otak kita. Tapi kalau terlalu banyak nanti tidak jadi akhirnya. Jadi misalkan gini, misalkan Mas Sam senang tentang desain, ya geluti tentang itu. Jadi baca buku tentang desain yang apa namanya, desain yang paling banyak itu yang paling banyak digemari itu seperti apa. Nah itu Mas Sam ini, Mas Sam baca itu atau Mas Sam lihat, ya kan. Nah setelah dilihat, jangan cuma dilihat menurut Mas Sam aja, koreksi ke yang lain. Jadi misalkan ada temannya Mbak Fania atau Mas Agung atau Muhammad Rehan, Mas ini coba dikonsultasikan, coba dilihatkan kira-kira apa nih yang menjadi koreksinya misalkan. Jadi kita itu harus ngaca ya teman-teman. Jadi oh saya ini ganteng padahal sebenarnya enggak, kayak gitu, paham ya. Jadi yang tahu kita adalah orang lain, yang bisa menilai kita adalah orang lain. Nah kayak gitu. Jadi apa yang kita senangi kita harus lakukan. Terus kemudian apa namanya, kita harus koreksi juga ke orang. Nah kalau kita berbicara kewirausahaan, kita ya ke customer kan gitu. Kayak kemarin pertanyaan Mas Sam bilang, Pak di era metaverse ini apa ya yang membuat apa namanya anak-anak muda kira-kira ini peluang enggak? Ya saya bilang peluang, cuman peluang itu bisa diterapkan enggak? Maksudnya semuanya sebenarnya bisa dipakai untuk peluang teman-teman. Tinggal teman-teman membuat sesuatu peluang itu menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, ketika sudah bernilai, teman-teman akan mendapatkan penghasilan, kan gitu.
Jadi saya kasih contoh misalkan, saya kasih contoh tadi berbicara desain ya. Ah sekarang lagi vokasi lagi membutuhkan apa namanya desain untuk bangunan vokasi yang lebih menarik kayak gitu. Wah, Mas Sam tahu informasi itu Sam tahu. Habis itu gimana cara kita mengambil apa namanya mengambil kesempatan itu ya kita langsung datangi siapa decision maker-nya di situ. Misalkan decision maker-nya Bu Susi misalkan. Nah, ya kita datangi Bu Susi, Bu, saya bisa mendesain ini secara baik. Nah, setelah itu oke, kamu bisa terus kamu mau nawarin harga berapa kan gitu misalkan desain ini. Oh, saya tawarin harga sekian. Habis itu negosiasi kan ini, negosiasi oh sekian sekian sekian. Oke, deal misalkan 100 juta misalkan. Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi ketika kita fokus itu akan menghasilkan. Tapi kalau Mas Syam oh sekarang kewirausahaan, besok desain, besok metaverse, besoknya lagi apa? Enggak fokus, saya yakin enggak jadi. Susah. Ya bisa jadi tapi enggak bisa besar ya, enggak bisa untuk apa istilahnya kemaslahatan umat lah lebih besar lagi kayak gitu. Paham ya Mas Sam ya? Jadi dimulai dari yang kecil dulu, tidak harus membaca buku teks, enggak harus, kita bisa melihat langsung lewat gadget kita. Dan jangan lupa ditulis. Nah, ini penting ini. Kadang ide itu kan, saya pengen ini kayak gitu. Saya ya terus terang kalau saya punya ide, saya berhenti dulu, nyetir mobil saya berhenti dulu, menepi dulu saya tulis. Jadi kalau teman-teman paham ini, jadi saya punya buku, sorry, nah ini, kelihatan, jadi saya punya buku yang saya bawa setiap hari. Jadi ketika ada ide, langsung saya tulis, langsung saya bilangkan anggota saya. Oh, tolong langsung lakukan ini, kayak gitu. Akhirnya tidak menguap itu, ide itu tidak menguap. Oke, paham ya Mas Sam ya? Mungkin ada ini, oke, ada yang mau tanya lagi Mas Raihan? Terima, terima kasih. Makasih Mas Sam atas pertanyaannya. Silakan Mas Rehan. Mungkin bisa dibantu untuk unmute-nya. Silakan Pak Sony atau Bu Susi masih di unmute Mas Rehan. Oke, sudah silakan Rehan. Oh iya, Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Rano Kocar, saya dari bisnis digital commerce ya Pak ya. Saya mau menanyakan tentang negosiasi ya Pak ya. Negosiasi ini kan biasanya adanya namanya residensi. Biasanya kan residensinya itu kan ditolak ya Pak ya. Atau kita kan berhadapan sama si konsumen ini atau customer kita Pak. Atau customer itu kita itu customer kita itu lebih tahu dan lebih pro daripada kita. Kadang kan kita kayak ada minder ya Pak ya. Lah gimana itu Pak caranya kita tuh udah resistensinya ditolak, kita udah ditolak dan dia tuh lebih kayak lebih tahu gitu Pak. Gimana caranya kita meyakinkan si customer ini supaya bisa gitu Pak, percaya dengan kita gitu Pak. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya Mas Rehan ini. Jadi kembali lagi sebenarnya kita flashback ke belakang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebelum kita prepare ya, prepare itu penting. Sebelum kita bertemu sama orang, sama customer yang mau kita dealkan, itu kita harus prepare dulu. Prepare-nya seperti apa ya? Kita harus banyak baca buku, kita harus banyak wawasan, ya kan? Nah, kok delalai kalau bahasa Jawa? Kok delalai ketemu orang yang lebih pinter, kan gitu? Lebih pinter, lebih ngerti. Kadang kita down, benar. Pasti, itu pasti terjadi. Cuman teman-teman harus besar hati. Jadi misalkan di sini ada Mas Rehan, ada Mas Sam. Jadi di mana Mas Rehan itu apa namanya sudah menawarkan, tapi Mas Sam angan-angan untuk menawarkan. Paham ya? Pilihannya gini, kalau kalau sudah melakukan, pilihannya kan dua, gagal nggak diterima atau berhasil kan gitu. Tapi kalau angan-angan, pilihannya cuma satu, gagal. Oke, paham ya? Jadi mindset-nya harus dirubah, Mas Rehan. Jadi gagal ataupun enggak, berhasil ataupun enggak berhasil, itu kita harus apa namanya? Kita harus percaya diri dulu. Jadi jangan, memang awal kita minder mungkin ya. Awal kita minder enggak masalah. Minder itu sesuatu hal yang ya memang naluri kita ya, apalagi orangnya yang diajak lebih pintar. Orang gini loh, semakin pintar orang itu sebenarnya semakin menghargai orang. Kayak padi itu loh, semakin lama semakin menunduk kayak gitu. Jadi enggak mungkin Mas Rehan itu dijatuhkan enggak. Saya yakin enggak. Orang semakin pintar semakin menghargai orang.
Tapi kalau orang yang gampang menjatuhkan orang itu sebenarnya bukan orang pintar. Paham ya? Jadi itu pahami. Itu konsep dalam berpikir, dan itu sangat-sangat diterapkan juga. Coba teman-teman, orang kalau kaya itu dia justru malah merendah, gitu. Tapi orang yang masih baru nunsewu, baru finansialnya baru naik, itu ngomongnya harus luar biasa. Paham ya? Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi tidak semua orang itu pinter ya, ngerti ya. Tapi kita harus gimana caranya kita membuat orang itu paham, terus kemudian mau sama berbicara sama kita, nyaman kayak gitu, sehingga mau membeli produk kita kayak gitu. Jadi nggak usah minder wajar, tapi jangan terus-terusan. Terus kemudian diajak sharing caranya. Wah, Bapak kok lebih tahu ya, gitu loh. Bapak kok lebih tahu ya. Wah, saya pengen belajar banyak ini. Nah, akhirnya kan sampean dapat ilmu di situ. Kalau sampean minder, waduh, nggak jadi tak tawarin deh, ya, gitu kan. Tapi kalau kita mau belajar, mau membuka diri, wah, ya puji orangnya. Orang kalau dipuji itu seneng nggak? Pasti seneng kan gitu. Nah, jadi, wah, Bapak lebih tahu. Berarti saya harus belajar banyak sama Bapak ini. Gimana Pak tipsnya? Oh, nanti dikasih tahu ini, dan ini. Nah, itu salah satu triksnya Mas Rehan ya. Jadi jangan khawatir, semuanya orang butuh belajar. Di atas langit masih ada langit. Jadi saya enggak malu untuk belajar ke siapapun, ke mahasiswa pun saya enggak malu. Jadi intinya apapun ilmu yang kita miliki, pasti ada orang yang lebih pintar lagi. Jadi ketika ada yang lebih ngerti, ya kita mendengarkan, kita catat, itu akan jauh lebih baik. Ketimbang kita sok ngerti, tapi sebenarnya tidak ngerti. Itu malah berbahaya. Itu Mas Rehan ya. Ada tanggapan mungkin? Oh ya Pak, saya kira cukup Pak. Makasih baik. Pak. Terima kasih Mas Rehan atas pertanyaannya. Ya, silakan Pak Sony sama Bu Susi. Ya, teman-teman yang lain. Saya tadi ada hutang masih ya, masih untuk closing ya. Jadi teman-teman bisa catat tadi materi yang pertama tentang negosiasi, yang kedua ini tentang closing. Jadi biar saya juga bermanfaat hidupnya ya untuk ngisi materi ini. Oke. Jadi closing itu gini teman-teman, closing itu gimana sih cara kita berhubungan dengan, kuncinya gini, dalam mengclosing ini saya kasih tahu langsung aplikasi di lapang ya. Contohnya misalkan Mas Rehan menawarkan Wifi Indihome atau apapun itulah, sekarang kan banyak ya. Nah, Mas Rehan kan pasti keliling, entah itu lewat online ataupun lewat offline. Nah, ketika lewat offline, Mas Rehan misalkan ke perumahan-perumahan mewah, misalkan. Perumahan-perumahan mewah, biasanya yang di perumahan mewah itu yang di situ siapa? Pembantunya kah atau ownernya? Pasti kebanyakan pembantunya, benar enggak? Nah, yang menjaga itu loh, kecuali ownernya pas memang ada di tempat. Nah, jadi kita yang paling penting dalam closing, yang pertama adalah kita harus berhubungan atau bertemu langsung dengan decision maker. Kayak gitu. Jadi kalau saya ya, saya kan punya marketing sekitar 20-40 orang, teman-teman. Setiap hari dia keliling. Tak suruh keliling. Nah, nanti dia sederhana sebenarnya. Tugasnya cuma sederhana. Cari kontak person siapa ownernya ini. Atau paling tidak minimal manajernya. Nah, ketika sudah dapat kontaknya, manajer atau ownernya, saya yang ini, yang memfollow up saya, Pak, mohon maaf, apakah hari ini atau besok bisa bertemu, kayak gitu. Paham ya? Jadi ketika kita sudah seperti itu, tingkat deal-nya itu akan jauh lebih besar. Ketimbang cuma sebar brosur, ditempel-tempelkan ke apa namanya, ke pintu pagar, kan teman-teman sering ya, melihat kayak gitu ya. Nah, brosur itu kira-kira efektif enggak? Sama sekali kurang efektif. Bahkan dibuang di tempat sampah kebanyakan, ya kan? Terus yang kedua, yang tidak kalah penting, jangan memaksa orang. Kita harus mengedukasi. Jadi misalkan Mas Rehan tadi jual Indihome misalkan. Jual ke saya. Pak, ini Indihome-nya pokoknya paling bagus. Bapak harus segera memasangkan ini.
Ya jangan, saya sudah punya IndiHome kok di apa namanya dipaksa untuk beli, paham ya? Jadi intinya kita harus mengedukasi. Oh, Bapak sudah punya ya. Barangkali Bapak pengen upgrade yang lebih bagus, Pak. Ini akan apa namanya kecepatannya akan jauh lebih bagus. Bapak tidak buffering lagi, apalagi Bapak punya anak yang mungkin main game atau edukasi, nah kayak gitu ya. Jadi kita harus mengedukasi orang agar orang mau sama produk kita. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, cari tahu apa yang diinginkan. Nah, ini penting ini. Jadi misalkan Bu Susi tadi, Bu Susi pengin atau senang terkait hijab kayak gitu. Nah, tapi teman-teman nawarin jas misalkan kan enggak nyambung. Paham ya? Jadi cari tahu apa keinginan calon customer kita itu. Kalau kita tahu, kita paham, kita akan mudah untuk proses deal-nya. Oke. Yang keempat, harga mahal itu sebenarnya tidak masalah, teman-teman. Kalau kita mau kasih bonus, misalkan jualan jilbab, bonusnya misalkan dapat keju misalkan, atau dapat susu misalkan. Orang kan senang. Jadi beli jilbab, kemudian dia juga dapat susu atau keju bisa untuk proses masak di dapurnya. Nah, gitu kan bisa. Terus kemudian yang kelima, yang tidak kalah penting, itu kita harus berikan kejutan-kejutan. Kasih voucher kah, kasih kesan positif kah, kasih hadiah kah, kayak gitu ya. Jadi nanti saya berharap ini yang sudah tanya, Mas Rehan sama Mas Sam tadi ya, kalau mampir ke pabrik saya, bilang aja sudah dari Pak Haji, insya Allah nanti dapat susu sama dapat ini ya, teh ya, kayak gitu. Jadi silakan nanti bisa berkunjung ke pabrikasi kita, insya Allah dapat, kita ada apa namanya susu sama teh yang bisa dinikmati oleh mas-masnya ini. Jadi biar tahu benar enggak ini Pak Adi ngomong kayak gitu. Jadi nanti kita bisa komunikasi, dan saya sangat menghargai orang yang berani, orang yang mau mengungkapkan apa yang mau disampaikan, itu sangat luar biasa. Oke, mungkin itu Bu Susi, Pak Sony, silakan barangkali ada apa namanya yang perlu disampaikan lagi. Monggo teman-teman mau ada pertanyaan lain? Hilmi. Ya, mungkin langsung ya. Atau please. Atau saya acak ya. Baik. Mungkin Mbak Mila Sepriani. Silakan Mbak Mila Sepriani. Ada William Lorenza itu mau tanya Pak. Oh siap. Nah itu udah angkat tangan. Oh siap. Monggo. William Lorenza Datu. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan juga Ibu. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena ada masalah di jaringan. Tidak apa-apa. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Apriliawan yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan sangat berguna juga, Pak, buat kami. Lalu untuk pertanyaannya, kan kita kan banyak sekali nih, Pak, perusahaan-perusahaan itu mereka untuk meningkatkan citra brand mereka itu, mereka saling menjatuhkan. Jadi mereka saling mengunggulkan brand saya satu dengan yang lain. Mereka kalau misalnya mau promosi ke customer, mereka selalu istilahnya membandingkan jauh, oh ternyata brand saya ini lebih ini loh Pak dari brand ini dan sebagainya lah. Bagaimana sih dari sudut pandang Pak Hadi sendiri mengenai hal tersebut, lalu dari Pak Hadi sendiri, kiat-kiat yang baik atau kiat-kiat yang secara halus untuk bisa menunjukkan citra brand tanpa menjatuhkan brand yang lain. Terima kasih, Pak. Oh, bagus sekali ya pertanyaannya, Mas William. Mas William, aslinya mana? Saya aslinya Gresik, Pak. Oh, Gresik. Baik. Jadi gini, saya kalau teringat pertanyaan ini,
saya ingat sekali waktu dulu saya menang di Astra Internasional. Ini pertanyaan ini yang saya sampaikan ke Direktur Astra waktu itu. Jadi gimana sih Pak menangani kompetitor yang, ya pasti orang mengunggulkan produknya lah ya. Kan sekarang banyak sekali kayak misalkan Toyota, terus kemudian Daihatsu, terus kemudian banyak merek-merek mobil di luaran sana yang sekarang bermunculan. Nah, jadi ini saya cerita ya teman-teman. Ini saya cerita dan ini real, teman-teman bisa tahu. Saya yakin siapa namanya teman-teman kalau punya mobil, Bu Sofi, Pak Sony itu juga sangat paham. Jadi gini, saya tanya. Waktu itu saya tanya langsung ke direkturnya. Terus kemudian saya dikasih kontak person. Jadi di Astra itu teman-teman, di Astra itu ada salah satu bagian yang khusus nangani komplain saja. Paham ya? Jadi misalkan teman-teman beli mobil A misalkan, ya kan? Beli mobil A kayak gitu. Itu teman-teman kan kalau habis servis biasanya, kalau servis di dealer resmi itu ya, kan teman-teman pasti ada notifikasi. Oh, Anda sudah servis 3 bulan ini, kelihatannya sudah waktunya, apakah ada kendala, kayak gitu. Ini penting sekali, teman-teman. Saya langsung berhubungan oleh direktur venture-nya langsung, dan dia bilang, gini, yang paling penting Pak Hadi itu bukan jualan. Bukan jualan saja. Jualan penting, tapi yang tidak kalah penting adalah gimana caranya merawat customer ini terus-menerus pakai produk kita. Nah, dengan cara apa tadi? Ya kita harus follow up. Kita harus follow up customer yang sudah beli alat kita. Gimana Pak? Alatnya sudah bisa dioperasikan apa enggak? Oh, sudah, alhamdulillah usaha saya sekarang tambah jalan, nah, kayak gitu. Oh, alatnya lagi rusak. Nah, itu penting. Itu jadi follow up itu adalah sangat-sangat penting. Ketika kita follow up, kita akan dapat gunung emas berikutnya. Itu yang disampaikan ke saya. Dan itu saya terapkan, teman-teman. Dulu, waktu awal, saya jualan banyak sekali mesin. Tapi juga banyak sekali komplain. Nah, tapi alhamdulillah setelah diberi beberapa pencerahan-pencerahan sama perusahaan-perusahaan yang notabene skala nasional bahkan internasional, oh ternyata caranya ini. Dan ini saya terapkan teman-teman. Alhamdulillah di era COVID kemarin, yang lainnya workshop-workshop yang lainnya pada gulung tikar, pada banyak memberhentikan karyawannya, kita justru malah nambah karyawannya. Nah itu salah satunya dari pelayanan itu tadi teman-teman. Jadi kita berusaha gimana caranya membuat pelayanan itu semakin lama semakin baik dan tidak menjatuhkan tadi seperti kata Mas William tadi. Jadi kita membandingkan boleh, tapi tidak boleh menjatuhkan produk orang. Ya sama kayak kita lah. Tidak mungkin orang itu tidak punya sisi negatif, ya kan? Saya, Pak Sony, Bu Susi itu pasti ada punya sisi negatif. Tapi ya jangan ngomongin negatifnya orang. Paham ya? Emang kita enggak punya sisi negatif kan gitu. Kalau kita mau ngaca sendiri. Ya. Jadi kuncinya kita kalau kita ngomongin kebaikan orang, ya kita nanti akan efeknya ke kita juga. Tapi kalau kita ngomongin kejelekan orang, ya efeknya juga akan ke kita juga. Entah itu sekarang, entah itu besok, atau entah itu lusa gitu. Kalau prinsip saya selalu menganggap orang itu positive thinking ya. Positive thinking, apalagi lawan bisnis ya. Lawan bisnis itu pasti semuanya. Entah itu kita membandingkan boleh, intinya gitu. Membandingkan boleh, tapi jangan menjelekkan. Nah, kalau membandingkan kan, oh di sana punya itu, di sini enggak punya. Oh di sana cuma segini, di sini segini, kan gitu. Wajar, customer kan punya pilihan ya. Customer itu raja, luar biasa. Jadi kita yang harus memaksimalkan apa yang kita punya, kayak gitu. Jadi perangnya itu memang perang kualitas. Satu, perang kualitas. Yang kedua, perang ini tadi. Kita berikan kejutan-kejutan tadi, sehingga orang mau dan mampu membeli produk kita. Kayak gitu. Gitu ya, Mas William ya. Jadi agar orang itu juga tidak tersinggung, ya kita kasih yang terbaik. Jadi kompetitor itu wajar. Oh ya wajar, beli punya Pak Adi, memang kualitasnya bagus. Kayak gitu loh. Dan itu akan tahan lama.
saya yakin akan tahan lama. Ketika teman-teman membuat program atau membuat alat atau membuat jasa itu, teman-teman fokus pada kualitas dan garansi, itu orang akan getok tularnya akan luar biasa. Itu yang membuat nanti teman-teman akan mendapatkan gunung emas berikutnya, kayak gitu. Paham ya? Jadi ya, ini yang harus kita lakukan, teman-teman. Oke? Paham? Oke. Silakan Mas sama Pak Sony sama Bu Susi. Baik, terima kasih Pak Adi. Tadi materinya sudah materi dan contoh ya sebenarnya itu, contoh nyata udah Pak Adi berikan tadi secara lengkap. Kemudian banyak juga terima kasih kepada beberapa mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Pak Hadi. Memang benar anak-anak di dunia lobby dan negosiasi itu kita bisa belajar dulu dari teori, tapi prakteknya kita kembangkan berdasarkan pengalaman kita sendiri, berdasarkan pengalaman kita. Makin banyak kita memiliki pengalaman ketika dalam proses negosiasi dan lobby tadi, otomatis kita akan lebih mudah, kita akan lebih terlatih menghadapi situasi-situasi setelahnya. Tadi ada juga pesan dari Pak Hadi yang sangat menarik tentang masalah on time itu tadi. Jadi mungkin itu masukan ya yang bisa ditanamkan sejak dini atau ditanamkan mulai sekarang untuk kalian semua. Baiklah Pak Hadi, terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Nanti kalau anak-anak mau mampir ini ke PT Dua Sahabat Mendunia, sudah dijanjikan mendapatkan susu kotak apa susu jurigenan ini, Pak. Ya. Yang tanya loh Bu ya, khusus yang tanya ya Bu ya. Tanya saja, mohon maaf yang tanya aja ternyata. Ini enggak semua. Mana tadi kira Pak Hadi lagi selamatan gitu ya Pak Hadi ya. Siap. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari moderator kita, Pak Sony, monggo. Pak Sony memang ada trouble ya, mahasiswa, jadi... Iya, untuk kali ini antusiasnya ya, lumayan banyak yang mau tanyain, Pak Haji. Berhubung waktu sangat terbatas, mungkin nanya bisa lewat WA ya, Pak Haji? Siap. Oke, sampun Bu Susi, monggo, untuk selanjutnya. Oke, kita akan sesi foto terlebih dahulu. Ibu minta kepada seluruh peserta untuk on cam. Ibu akan screenshot untuk sesi pertama pada pagi hari ini. Siap ya, silakan on cam anak-anakku. Udah, wah, udah kelihatan rek Naufal. Gung Agung, on camo Gung. Agung, Dwina, Yuda, Intan. Oke, silakan on cam. Yusril. Oki. Akoki, on camo Ki. Terus siapa lagi itu? Ayu, Nanda, Fatima, Robert. Oke, mulai dari ini ya, Ibu screenshot dulu yang di wajah-wajah kalian terlihat. Makasih ya, Septin. Oh, ada Bima juga. Oke, ada Talita. Talita, kamu lihatkan itumu ya, Ndu ya. Dinding kamarmu ya itu ya. Iya, Bu, dinding kamar Bu itu, Bu. Baiklah ya, Ibu. Ibu screenshot dulu ya. Yang di room 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang di room 2. Oke. Sekarang yang di room terakhir. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anakku. Matur nuwun Pak Haji. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Dan sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan program tuin-tuan kita. Matur nuwun sangat ya Pak Adi. Baik, yang berikutnya apakah Pak Steven sudah hadir? Jinlab, Bu Susi, Pak Sony. Jin, Pak Adi. Terima kasih Pak Adi.
Sampun Bu Susi. Pak Steven sudah hadir? Monggo. Selamat pagi, Bu Susi. Alhamdulillah. Mungkin belum kelihatan on cam ya, Pak Steven. Oke, kita mulai aja. For the great season, and now we move to the second season, so I'm invite myself to start the second season as a second moderator. Our second main season today is about professional and business experience. We're present by Mr. Steven Trendy Yunanta, Director of PT Golden Waringin. Selamat pagi Pak Steven, gimana kabarnya? Selamat pagi Bu Susi, alhamdulillah baik, sehat. Jangan sampai bosan ya Pak Steven, ini materi ketiga Pak Steven, ini materinya sangat menarik. Materinya sangat menarik mengenai penampilan bisnis profesional. Mungkin itu bisa dicontohkan dari diri Pak Stefanus Trendy Yunanta sendiri ya. Pak Steven sudah itu tah, sudah apa itu dapat background Zoom dari kita. Kalau belum saya kirimkan. Sudah kayaknya Ibu. Oh sudah. Oh iya iya. Ya. Mungkin bisa di background Zoom, mungkin bisa dibuat background Zoom yang ini. Sebentar ya Bu. Hari ini untuk mahasiswa ada topik yang kedua, topik yang sangat menarik. Jadi nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, kemudian masuk ke dalam dunia bisnis, pasti akan berhubungan sekali dengan penampilan profesional bisnis. Jadi di situ kalian akan dituntut berpenampilan yang oke, yang keren, kemudian nanti akan ada tips-tips khusus dari Pak Stefanus, tips tentang berpenampilan bisnis profesional itu tadi. Sebenarnya di buku yang dikarang oleh Bu Sofi, Bu Susi, Bu Desi, sama Bu Lani, itu udah ada, kalau nggak salah itu ada di bab 11, penampilan bisnis profesional. Mungkin kalian bisa baca untuk menambah wawasan yang ada. Sedangkan untuk Pak Stefanus Trendy Yunanta sendiri, beliau akan lebih menyampaikan ke penerapannya. Jadi nanti kalian bisa terapkan dan memberikan wawasan buat kalian. Dan jangan lupa anak-anakku, Bu sampaikan juga bahwa di program 3-in-1 ini akan ada penugasan buat kalian. Penugasannya nanti dari masing-masing narasumber, mulai dari Prof. Ali, kemudian dari Pak Stefanus dan juga dari Pak Hadi. Jadi kita nanti bisa tahu sejauh mana keefektifan dari program ini untuk kalian. Kita tunggu sampai Pak Stefanus siap. Kebetulan untuk mahasiswa yang selalu ikut di hari pertama, kemudian di hari kedua pasti sudah kenal betul dengan Pak Stefanus. Mungkin untuk anak Bitkom yang dari D3 Bitkom yang barusan join di acara ini akan apa itu jelas akan mendapatkan wawasan yang lebih banyak dari Pak Stefanus.
Baik, hey, sih kayaknya lagi bermasalah nih drone-nya. Sudah saya coba. Pak, ya Bapak, Pak. Jadi garis besarnya kira-kira inti yang mau disampaikan itu apa Pak Stefanus untuk garis besar? Nah, jadi materi hari ini Bu, di penampilan tentang penampilan dalam dunia bisnis ya. Jadi saya share hari ini penampilan di dalam dunia bisnis. Jadi ketemu orang baru, ketemu tadi ada kelas sudah lobby negosiasi. Jadi ketika kita negosiasi penampilannya harus seperti apa sih gitu. Jadi kemudian ketika teman-teman juga mau ngelamar pekerjaan itu penampilannya harus seperti apa dari itu. Jadi temanya hari itu yang akan saya sampaikan kurang lebih seperti itu Bu Susi. Menarik sekali. Baiklah, kami persilakan kepada Pak Stefanus Trendy Yunanta untuk memulai materinya. Monggo Pak Stefanus. Baik, terima kasih Bu Susi. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa semua, para dosen dari Karat In One yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Menarik sekali tadi ya ilmu dari Hadi, luar biasa tentang negosiasi dan lobbying ya. Jadi saya akan meneruskan materi saya yang kemarin. Jadi dari tiga materi yang saya sampaikan ini berkesinambungan ya di dalam di dunia bisnis teman-teman semua ya. Dalam dunia bisnis itu kita pertama harus memiliki komunikasi yang bagus ya, komunikasi yang bagus, kemudian penampilan yang sesuai dengan komunikasi kita gitu ya. Jadi komunikasinya bagus tapi penampilannya kurang jual, itu juga sebaliknya. Jadi penampilannya sangat-sangat menjual tapi komunikasinya kurang efektif ya. Jadi teman-teman di sini yang sudah mulai ngantuk ya, siang waktunya makan Pak, jadi sudah waktunya istirahat, tidur lagi gitu kan, semalam main Mobile Legend, lama main game gitu kan. Jadi saya minta waktunya, ini adalah pertemuan saya yang terakhir dengan teman-teman, diminta waktunya karena juga nanti berkaitan dengan tugas yang akan saya berikan. Jadi Ibu Susi sudah bilang ya. Oke, hari ini kita akan membahas professional and business appearance ya. Jadi penampilan pribadi dan bisnis. Jadi penampilan dalam dunia bisnis itu sangat berkaitan dengan portofolio. Jadi teman-teman itu yang kemarin saya sampaikan ketika pembuatan CV dan resume, personal branding itu sangat penting sekali ya. Personal branding itu sangat penting sekali. Jadi ketika teman-teman membentuk satu portofolio pribadi, bukan cuma bagus di CV, tapi ketika ketemu HRD, penampilan teman-teman itu tidak sesuai dengan CV, tidak sesuai dengan resume ya. Hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama membedah. Oke. Bentar, lemot kayaknya. Oke. Yang akan saya bahas adalah personal grooming. Ya. Jadi personal grooming itu seperti apa? Personal grooming adalah penampilan diri. Jadi seperti saya bilang tadi, pentingnya penampilan diri. Apalagi teman-teman sekarang sudah beranjak dewasa, sudah mengerti tentang penampilan diri. Ini penting sekali ya. Jadi ketika Anda memasuki dunia kerja profesional, saya bilang dunia kerja profesional, kantoran, kemudian ketemu orang baru, nego tadi seperti yang Pak Hadi bilang, utama adalah penampilan. Hal ini didasari karena penampilan yang tepat bisa membuat orang lain terpikat pada kepribadian Anda, kemudian berimbas positif pada pekerjaan atau profesi Anda. Ya. Jadi gini, saya sampaikan. Ketika kita mempunyai penampilan yang bagus, ya, di kita sendiri pertama itu adalah kita sendiri itu merasa kita pede ketemu dengan orang baru, betul ya teman-teman ya. Jadi ketika kita punya satu penampilan yang bagus, misalkan cowok pakai jas, pakai dasi, kemudian yang perempuan pakai hijab yang
bagus, pakai blazer. Kita sendiri ketemu dengan orang baru, terutama itu PD, percaya diri. Ngapa-ngapain kita ketemu orang baru aja PD. Secara personal kita PD, lagi bagus nih, saya pakai jas, saya pakai blazer, ini bagus. Ya. Apalagi dalam dunia pekerjaan, yang setiap hari mengharuskan teman-teman ketemu dengan orang baru. Aktif saya kan administrasi nih, jarang sekali ketemu sama orang baru, jarang sekali hubungan dengan orang baru. Saya lebih banyak di balik layar, saya lebih banyak di akuntansi, misalkan saya lebih banyak pencatatan data. Apain Pak, saya penampilan bagus-bagus. Ini dalam dunia pekerjaan, teman-teman, baik teman-teman frontliner, baik teman-teman di office, jadi ketemu orang baru atau tidak, menurut teman-teman, penampilan itu penting. Dan penampilan penting. Menjual. Kenapa? Ketika teman-teman, misal nih, di administrasi, saya tidak hubungan orang baru, Pak. Gitu kan. Saya hanya mencatat data, barang keluar masuk, kemudian data keuangan. Tapi ketika misalkan manajer Anda atau direktur Anda memanggil, Mbak, undang ke kantor saya. Kalau penampilannya teman-teman jelek, atau jut, atau seger lah katakanlah, ini akan mempengaruhi penilaian teman-teman di dunia pekerjaan. Jadi seperti itu. Di dalam dunia pekerjaan itu bukan hanya otaknya teman-teman yang dipakai, tapi personality brandingnya teman-teman itu yang utama. Ya, itu. Jadi personal grooming, penampilan diri. Ya. Jadi berimbas positif pada pekerjaan atau profesi Anda. Jual sekali. Ya. Oke. Manfaatnya apa, Pak Steve? Yang pertama, semakin percaya diri. Tadi saya sampaikan, ketika kita ketemu orang baru, kita menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang menjual, itu kita semakin percaya diri. Jadi, meskipun kita tidak ngobrol dengan mereka, kita tidak punya kebutuhan apapun dengan mereka, kita ketemu aja orang baru, kita pede. Keluar dari rumah, keluar dari kosan, keluar dari kamar, kita pede banget. Wah, ini cakep banget nih, kayak kita percaya diri. Nah, kalau kita sudah percaya diri, mau ngelakuin langkah selanjutnya, biasanya belum mudah. Ya. Kedua, itu berimbas positif ke perusahaan, jelas. Misal nih, saya keluar, membawa nama perusahaan, saya meeting nih, meeting besar dengan perusahaan lain, dengan corporation lain, dengan holding lain. Pasti itu bagus ya, rapi orangnya. Kemudian bawaan saya juga salesnya rapi-rapi. Jadi perusahaannya apa sih? Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi berimbas positif ke perusahaan. Kita ambil contoh, bensin ya. Jadi mereka pakai seragam semua. Pakai seragam yang rata-rata warnanya merah putih gitu kan. Akhirnya positif perusahaan, oh kalau pom yang bagus itu, pom yang benar-benar dari Pertamina itu pakai seragam gitu kan, merah putih, yang positif. Kalau ngisi ke pom itu aja deh, kalau pom yang nggak pakai seragam itu biasanya ukurannya nggak pas, bisa kayak gitu. Atau mungkin nggak sesuai dengan SOP dari Pertamina. Gitu. Jadi berimbas positif ke perusahaan, branding perusahaan. Gitu. Kenapa perusahaan-perusahaan besar itu pakai seragam? Jadi biar mereka itu sama secara personality, secara brandingnya sama, kayak gitu, ya. Oke, yang ketiga akan banyak hal positif untuk pribadi. Nah ini yang tadi saya bilang, ketika kita sudah percaya diri, ketemu orang baru akan banyak hal positif. Contoh, misalkan secara branding diri kita mudah disukai orang lain. Misalkan untuk yang para jomblo, misalkan penampilannya kita bagus, yang buat yang cowok-cowok bisa dilirik pembawa, misalkan begitu juga sebaliknya. Jadi ini hal positif, atau misalkan secara pekerjaan ya, kita duduk kemudian penampilannya orang kantoran tuh kita disamperin, misalnya di perusahaan ini ya, perusahaan ini. Jadi kan banyak hal positif untuk pribadi kita, jadi bukan cuma untuk apa namanya dalam dunia pekerjaan, tapi pribadi banyak konteksnya. Tapi yang tadi saya sebutkan itu ya. Jadi yang keempat itu adalah bentuk kepedulian diri. Jadi kalau kita bersih, tampilan kita bagus, berarti orang lain menilai diri kita itu peduli dengan dirinya sendiri. Misalnya nih, saya pakai minyak rambut, saya pakai facial foam ketika keluar, atau pakai wangi-wangi. Jadi untuk kepedulian diri kita sendiri. Ya. Jadi manfaat personal grooming itu seperti itu. Jadi selain pekerjaan tadi, manfaat personal grooming itu juga banyak untuk pribadinya teman-teman, ya. Nah,
Ini adalah standar penampilan pribadi dalam dunia bisnis. Ya. Standarnya itu seperti apa sih, Pak? Karena setahu saya pakai baju M, saya pakai celana kain, itu sudah standar banget. Ya. Jadi ada 4 standar penampilan pribadi dalam dunia bisnis. Nah, teman-teman harus tahu. Yang pertama, itu adalah identitas pekerjaan kalian. Biasanya sesuai job desk. Misal, teman-teman marketing. Teman-teman, seperti tadi Pak Adi bilang, jual mobil misalkan. Jadi bajunya apa? Tampilannya seperti apa? Pakai hem, dimasukin, pakai celana kain, sepatu pantofel, misalkan kalau sales perbankan ya. Kemudian pakai dasi, sesuai dengan atribut kantor misalkan. Pakai name tag, jadi kayak gitu. Sesuai job desk. Misalkan teman-teman, bagian administrasi Pak, biasanya hanya pakai seragam dengan tag, jadi seperti itu. Jadi standar penampilan pribadinya, pakai sepatu itu yang penting ya. Karena kalau di dunia bisnis, dunia pekerjaan nggak mungkin pakai sandal jepit, mungkin pakai sandal kan gitu ya. Jadi ketemu pakai sepatu, minimal sepatu cat. Ya. Yang kedua identitas perusahaan, nah, ini standar penampilan. Jadi misalkan teman-teman dapat seragam, ya, teman-teman dapat seragam. Jujur dulu saya ketika dapat seragam, minimal saya pede dengan seragam yang saya pakai. Gitu. Meskipun warnanya ngejreng dulu ya, dulu. Tapi saya bangga tuh, oh ada brandingnya nih perusahaan ini. Kayak. Jadi standar penampilan pribadinya tuh pakai seragam. Pakai celana, misalkan diharuskan di perusahaan pakai celana jeans. Di seragam dengan celana jeans dan sepatu cap. Kayak gitu. Atau identitas perusahaannya harus pakai blazer ketika frontliner, harus pakai jas di frontliner, pakai dasi misalkan. Jadi sesuai dengan pekerjaan job desk dan identitas perusahaannya seperti apa. Ya. Kemudian kualitas acara yang ketiga. Ini penting teman-teman. Ini contoh, misalkan teman-teman lagi nego nih, lagi ngelobi seseorang yang mempunyai jabatan penting. Misalkan seorang manajer, seorang wakil direktur, atau seorang dosen misalkan. Kualitas acara itu menentukan penampilan teman-teman. Ya. Jadi standar penampilannya itu misalkan nih ketemu manajer harus pakai hem, lengan panjang misalkan, harus pakai dasi, name tag, sepatu, pantofel, kena kain. Jadi kualitas acara menentukan. Misalkan ketemu orang yang usaha, dia lagi santai banget, teman-teman pakai standar penampilan yang biasa. Pakai kaos atau seragam yang mungkin ada brandingnya, pakai celana jeans, sepatu, kek. Jadi dari kualitas acara juga menentukan. Ya. Yang lain adalah kualitas personal branding kalian. Nah, ini tadi yang saya bahas di halaman pertama. Jadi, itu seperti ini. Misalkan saya, teman-teman tahu saya adalah seorang salesman dari perusahaan mobil Toyota, misalkan. Ya. Jadi, secara branding saya adalah seorang sales. Ini contoh ya. Seorang sales mobil Toyota. Jadi, saya pakai seragam Toyota, kemudian name tag yang menampilkan bahwa saya adalah di perusahaan Toyota, sepatu pantofel, celana panjang. Kemudian saya membawa alat-alat perang dari perusahaan. Nah, standar penampilannya seperti itu, teman-teman. Jadi brandingnya teman-teman, oh, pasti ini dari Toyota nih, kayak gitu. Pasti ini dari Indofood nih, jadi tahu. Jadi ketika pertama kali ketemu dengan teman-teman, teman-teman sudah tahu, sudah bisa baca, oh, ini dari perusahaan ini, sales, kayak gitu. Pertemuan untuk itu. Jadi, 4 standar penampilan pribadi dalam dunia bisnis. Jadi, nggak asal pakai baju, teman-teman. Ya. Nggak asal pakai, aku mau ketemu manajer pakai baju kota-kota aja deh, misalnya kayak gitu. Jadi, nggak seperti itu. Jadi, ada 4 ya, dalam dunia bisnis. Ribet sih, Pak, dalam dunia bisnis? Yes. Ya. Dibilang ribet, dibilang nggak. Karena kalau nggak terbiasa, itu nggak akan jadi bahan yang ribet. Ya, dalam dunia bisnis. Karena dalam dunia bisnis tadi, kalian akan membentuk personal branding. Ketemu orang baru, oh, si A ini brandingnya bagus, si B brandingnya bagus. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu kan sudah yang bekerja. Sekarang bagaimana, misalkan nih, saya mau melamar pekerjaan, penampilan saya seperti apa? Ya. Jadi saya akan membahas sedikit cara mempromosikan diri saat interview. Tadi saya bahas personal branding, personal diri, personal grooming ketika teman-teman kerja. Pentingnya itu manfaatnya apa sih? Jadi sekarang saya akan membahas ketika teman melakukan interview, bukan ketemu dengan HRD. Ya.
Pertama, itu gunakan pakaian sesuai jobdesk yang akan dilamar. Jangan teman-teman ngelamar sales kemudian pakai jas, pakai pakai baju yang baju kawat misalkan. Disesuaikan jobdesk. Ya, sesuaikan jobdesk teman-teman yang akan teman-teman tempati. Ya. Kedua, pilih warna sesuai dengan kepribadian. Ya, kalau saya lebih suka warna yang hitam, kan hitam atau dongker, karena kepribadian saya bukan gelap ya kepribadian, jadi kepribadian yang benar-benar introvert kalau saya pribadi. Jadi ada orang yang suka pahit warnanya, jadi warna kuning, warna merah, jadi sesuaikan kepribadian. Jangan sampai nanti teman-teman interview melamar kerjaan pakai warna yang cerah kuning, kemudian ada pinknya, ada warna hijau terang, nah, tapi ketika interview di depan HRD teman-teman cuma diem aja, introvert itu masuk. Ya, ketiga, gunakan aksesoris sesuai dengan kebutuhan. Ini penting teman-teman ya. Kalau misalkan cowok pakai jam tangan aja, perlu pakai kalung, apalagi tapi di luar kalungnya biar HRD tahu, nggak perlu. Pakai minyak rambut misalkan agar biar kelihatan lebih fresh. Misalkan pakai apa kacamata, dibersihin dulu kacanya, jadi nggak sampai ngembab dan lain-lain ya. Kalau yang perempuan misalkan pakai hijab, sesuai aja kebutuhan. Jadi nggak perlu yang bling-bling banget, pakai yang benar-benar menurut teman-teman sudah cukup baik untuk bertemu dengan orang atau HRD gitu ya. Yang keempat, nah ini duduk tegap dan tangan di atas meja. Jadi ketika interview, saya masuk pintu kan, masuk pintu ketemu HRD-nya dulu, kemudian duduk tegap, jangan bungkuk, jangan menyandar di apa namanya di kursi. Duduk tegap, tangan di atas meja itu dilipat. Ya. Jadi cara duduknya seperti itu. Ya. Kemudian tatap mata HRD ketika mengobrol atau menyampaikan sesuatu. Jadi ketika teman-teman ditanya atau teman-teman menyampaikan CV atau resume kemarin, ya, yang saya bahas di pertemuan sebelumnya, itu tatap mata HRD. Jadi ada komunikasi dengan HRD. Jangan ketika menyampaikan itu nunduk atau melihat ke atas atau melihat yang lain. Jadi tatap mata HRD, sampaikan bahasanya teman-teman tuh punya kelebihan ini, punya nilai lebih ini, punya personal branding ini, jadi kayak gitu. Ya. Fokus dengan HRD, nggak perlu alatan ngeliatin ruangannya HRD, oh ada ini ya, ada ini, ada lukisan, ada ini, nggak perlu. Jadi fokus sama HRD. Nah, yang terakhir itu senyum. Nggak perlu senyum banget, nggak. Cuma kasih senyuman terbaik ke HRD. Pertama ketika baru masuk, kemudian ketika pertanyaan kasih senyuman, jadi nggak mencucu terus nggak ini terus, jadi kasih senyuman. Ya, teman-teman pun nggak bisa jawab kasih senyuman. Jadi setiap mau menjawab pertanyaan atau setiap melakukan pertanyaan berikan senyuman pada HRD. Ya, jadi itu cara memusingkan diri saat interview. Yakin jika teman-teman melakukan ini atau menggunakan semua yang saya bagikan, insya Allah hasilnya bagus di depan HRD. Selain CV dan resume yang bagus kemarin. Cara komunikasi juga. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi, penampilan pribadi yang terbaik adalah portofolio personal branding. Ya. Tadi Pak Hadi juga menyampaikan di pertemuan pertama, dalam dunia negosiasi, dalam dunia lobbying, selain komunikasi yang bagus, adalah penampilan yang luar biasa. Ya, teman-teman ya. Jadi, ketika bertemu orang, rapi, wangi, kita pilih, orang lain suka dengan kita, akhirnya komunikasinya dari dua arah. Orang lebih suka dengan kita, orang mau ngobrol dengan kita. Jadi yang perlu diperhatikan dari yang kemarin sudah saya sampaikan di dalam tiga materi kemarin, dalam dunia bisnis, ya, di dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, akan teman-teman masuki sebentar lagi, lakukan empat hal ini. Nggak perlu teman-teman tuh harus ini, harus ini, harus ini. Lakukan empat ini. Ya. Yang ada di sebelah kanannya teman-teman. Pertama, itu adalah portfolio branding. CV, resume, branding yang bagus. Kemarin sudah saya bahas. Bagaimana membuat resume, bagaimana membuat CV, bagaimana membuat surat lamaran. Yang kedua, komunikasi yang bagus. Komunikasi yang efektif. Itu di pertemuan saya pertama. Tiga, barusan dibahas sama Pak Hadi,
negosiasi dan lobby yang bagus, ya. Yang terakhir adalah personal grooming. Jadi teman-teman lakukan 4 ini dulu. Saya ini baru, Pak, mau masuk di dunia bisnis, mau masuk di dunia pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Ini. Buat CV, buat resume yang bagus, menarik mungkin dengan pengalaman-pengalaman teman-teman yang punya, komunikasi yang bagus, negosiasi dengan bagus, dan penampilan pribadi yang sangat menjual. Jadi, 4 ini ketika teman-teman lakukan, saya yakin dalam dunia bisnis teman-teman akan sukses. Ya? Jadi seperti itu. Mungkin secara garis besar, tadi yang Bu Susi sudah sampaikan, Sofia juga sudah punya buku tentang bagaimana berpenampilan yang baik, karena saya yakin teman-teman di sini penampilannya sudah bagus-bagus ya, para mahasiswa. Yang saya menambahi adalah ketika bertemu dengan orang yang tadi saya bilang, gunakan momentum sesuai dengan acara atau momentumnya itu. Jadi jangan asal pakai baju atau jangan pakai asal saya pakai ini, jangan. Jadi, momentumnya ini, caranya ini. Jadi harus cocok, harus sesuai. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi, gunakan 4 ini dalam dunia bisnis, saya yakin teman-teman akan sukses. Ya. Nah, tadi saya juga dapat pesan tuh, ya, dapat pesan dari Bu Sofia. Tolong dikasih apa namanya dari rangkuman materi. Saya dikasih ke para mahasiswa kasih tugas. Oke. Untuk tugas para mahasiswa seperti yang disampaikan pada tadi Bu Susi ya. Jadi tugasnya dan merangkum dari semua materi saya. Untuk semua mahasiswa di sini ya, Bu Sofia sama Bu Susi notis ya. Jadi untuk teman-teman di sini, jadi buat surat lamaran kerja ya di sini bisa difoto atau nanti di ini ya. CV dan resume yang ditujukan kepada direksi di Golden Warrior Group perusahaan saya. Kemudian dipresentasikan atau wawancara pribadi dengan minimal 2 atau 3 dosen menggunakan personal grooming dan komunikasi efektif yang sudah saya share. Jadi materinya nanti bisa dibantu Bu Susi sama Bu Sofia. Jadi kalau teman-teman 3 hari yang lalu, hari Jumat atau hari ini ya, tidak mendengarkan atau tidak apa namanya tidak tahu, cuma pokoknya hadir cuma ini tapi tidak mendengarkan saya, tidak akan bisa. Gitu. Tugasnya untuk para mahasiswa ya, Bu Susi ya, sama Bu Sofia. Jadi tugasnya untuk para mahasiswa dari saya ini, sebenarnya simple, karena ini akan dilakukan teman-teman di dunia pekerjaan, akan sering dilakukan kalau teman-teman nyari lowongan kerja. Jadi kalau teman-teman sekarang, wih, susah banget ya Pak, buat surat lamaran kerja, kemudian wawancara pribadi nih sama Bu Sofia, sama Bu Susi, susah banget sih Pak, gitu. Sebenarnya ini akan teman-teman lakukan. Jadi kalau teman-teman sama kerjaan yang akan dilakukan yang ini mudah banget untuk para pencari kerja seperti ya. Nah itu materi dari saya. Bentar tapi bermanfaat ya. Dan saya untuk para teman-teman mahasiswa semua di sini adalah upgrade potensi dan diri kalian. Karena dunia yang akan kalian masuki sebentar lagi, dunia bisnis, adalah dunia menyenangkan. Percaya sama saya, dunia pekerjaan itu dunia yang menyenangkan. Jadi sesuatu yang sudah seneng, sudah kalian senengin, itu biasanya nyaman banget. Ya. Jadi masuk di dunia bisnis itu dunia yang menyenangkan. Bersiap untuk menjadi orang sukses. Karena orang yang sukses, itu biasanya mengupgrade diri dan potensi. Seperti yang tadi Pak Hadi juga katakan. Banyak belajar meskipun sudah menjadi orang sukses. Itu aja teman-teman dari saya. Mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat selama 3 kali pertemuan. Jangan lupa mudah-mudahan tugas yang saya berikan bisa juga bermanfaat ketika teman-teman mau melamar pekerjaan dan memasuki dunia bisnis. Itu aja saya kembalikan kepada Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Stefanus. Jadi ada beberapa materi dari jenengan yang sangat menarik. Salah satunya itu adalah penampilan pribadi yang terbaik adalah portofolio personal branding. Jadi ternyata penampilan itu bisa ini ya Pak ya, bisa masuk ke dalam portofolio dari personal branding itu. Nah yang mau saya tanyakan ke Pak Stefanus,
Kalau Pak Stefano sendiri membranding diri sendiri, membranding personal brandingnya apa nih? Personal brandingnya, membangun personal branding yang seperti apa? Terima kasih Bu. Jadi saya pribadi Susi ya, orangnya itu sebenarnya nggak mau ribet. Lama tentang penampilan, saya orang yang paling males kalau mau kemana-mana tuh ribet, kayak saya pakai jas, pakai dasi gitu ya Bu. Kalau jadi, saya ribet Pak, tipikalnya. Iya Ibu. Jadi saya sebenarnya lebih suka misalkan keluar pakai kaos, kemudian pakai celana pendek, pakai sandal, itu biasanya gitu. Tapi mau tidak mau, saya harus membentuk portofolio branding saya, karena saya ketemu dengan orang baru dan membawa perusahaan saya. Gitu kan. Jadi misalkan nih, hari ini saya harus ketemu dengan Bu Susi. Gitu. Sebenarnya secara pribadi, saya lebih suka pakai kaos atau pakai celana biasa, misalkan ketemu Bu Susi. Karena sekarang saya harus membawa nama perusahaan, saya harus membentuk branding yang baru ketika dengan ketemu dengan Bu Susi atau orang-orang yang baru, saya minimal harus rapi, karena masa sih seorang dirut atau seorang dosen misalkan atau seorang manajer ini seperti ini, jadi seperti itu. Jadi harus belajar membentuk personal branding saya pribadi. Jadi misalkan nih pakai hem, misalkan pakai jas sekarang yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya harus berubah. Jadi seperti itu. Laras sekali Pak Stefano, saya setuju sekali. Kalau saya yang tipikal kebalikan dari jenengan Pak, kalau saya ini tipikal yang ribet ya Pak ya, terus harus senada seirama gitu. Makanya tema hari ini saya pakai pink otomatis. Jadi tadi Pak, nuansa dari baju yang saya kenakan sampai sepatu sampai tas itu ada nuansa itunya. Pinknya Bu ya. Ya, kalau hari ini ada tiga warna yang saya pakai, ada warna putih, biru, sama pink gitu loh Pak. Ya. Jadi jilbabnya ini kan ada nuansa biru sama pinknya, jadi biar masuk. Nah kadang-kadang mungkin untuk yang mahasiswa putri, mungkin match itu perlu sekali. Jadi kita memang tentukan dulu personal branding kita itu mau seperti apa yang mau kita tampilkan. Ada Pak ini beberapa, mungkin saya kembalikan ke dulu ke partisipan ya, ada tiga. Sekitar ada 75 partisipan di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh on cam, boleh enggak on cam, boleh tanya secara langsung, boleh tanya melalui chat. Silakan. Kalau belum ada, saya mau ini Pak, mau sedikit sharing ya. Jadi ada kejadian ini Pak. Saya tuh punya mahasiswa dari D3 kesekretariatan atau D3 Adbis. Nah, mahasiswa saya ini kebetulan cantik sekali, Pak. Nah, waktu dia zamannya kuliah, terus saya kasih materi tentang penampilan. Jadi gimana penampilannya kalau misalnya dia jadi sekretaris itu, cara bermakeupnya, kemudian bajunya, dan sebagainya. Nah, kemudian dia tuh diterima di suatu universitas, dia kebetulan jadi sekretaris dekannya. Sekretaris di salah satu fakultas gitu ya Pak ya, sekretaris dekan. Nah kemudian dia tuh menerapkan Pak, teori yang dia dapat di bangku kuliah tadi, dia terapkan. Jadi dia pakai blazer, terus dia juga bermake up, terus dia pakai high heels, seperti itulah garis besarnya itu, pakai office, intinya dia office look style lah. Dan menurut saya itu nggak salah, ya memang gitu harusnya tuntutan penampilan seorang sekretaris tadi. Nah ternyata Pak, lingkungannya nggak mendukung. Jadi lingkungan kerjanya, itu begitu melihat ada seseorang yang baru, kemudian dia itu berprofesi sebagai sekretaris, kemudian memakai yang saya sebutkan tadi itu, dikira itu loh, sampai ada yang bilang ini, loh kamu kayak gini tuh loh, mau kemana? Kamu kapan kayak gini, mau kemana? Karena di lingkungan itu Pak, mungkin para pekerja yang perempuannya nggak sematching itu, kemudian nggak memakai make up, dan nggak memakai high heel. Nah, itu jadinya dilema buat dia karena nggak hanya satu atau dua orang aja. Jadi budaya kerjanya di situ beda gitu loh Pak. Nah, itu tadi yang pernah disampaikan. Jadi dia pernah ketemu sama saya, ngunjungin saya di kantor, di vokasi gitu. Terus ngunjungin, terus bilang kalau ya itu tadi apa? Ternyata ketika saya terapkan itu lingkungan begitu, lingkungan kerja saya itu nggak seperti itu. Jadi saya itu enaknya gimana Bu, saya tetap seperti ini ataukah saya itu berubah ngikutin budaya kerja
cara penampilan di mana saya ditempatkan, apakah seperti itu. Nah itu Pak, salah satu kasus dari mahasiswa saya itu. Monggo, ada masukan dan sharing dari Pak Stefanus. Monggo. Oke, terima kasih Bu Susi. Itu dulu juga pernah saya alami ya Bu ya. Jadi ketika saya diperbankan, kemudian saya menjadi kepala bagian, mengharuskan saya harus pakai blazer. Jadi ketika saya pakai blazer, teman-teman, karena saya dulu dari bawah ya Bu ya, dari bawah, dari seorang sales, kemudian naik kepala bagian, akhirnya teman-teman saya seperti itu. Tahun mau kemana sih? Dari sales itu tahun berapa? Saya dari sales 2007 Ibu. 2007, ya 2011 saya jadi kepala bagian. Akhirnya teman-teman saya yang apa namanya, yang dekat dengan saya terutama, kamu mau kemana sih kok pakai kayak gitu? Seperti ini, kalau dalam dunia bisnis, pentingnya penampilan pribadi untuk membuat portofolio. Ya. Jadi, misalkan saya mengikuti omongannya orang, mau kemana sih gitu? Karena mereka tidak tahu tentang apa yang tugas job desk kita. Misalnya gitu. Misalkan saya tidak tahu nih Bu Susi sebagai apa. Misalkan kemudian Bu Susi ketemu saya pakai baju blazer, kemudian pakai ini. Kemudian saya bilang sama Bu Susi mau kemana sih gitu? Nggak tahu karena saya Bu tidak terlibat langsung dalam kehidupannya Bu Susi, apalagi dalam pekerjaan Bu Susi. Nah, sedangkan di pekerjaan Bu Susi mengharuskan Bu Susi ini pakai blazer, pakai high heel misalkan. Tadi yang Bu Susi bilang, long style-nya harus seperti itu. Jadi, gitu. Jadi kalau dengerin omongannya orang, dimanapun kita kerja, akhirnya kita mengikuti omongannya orang. Kita nggak punya personal branding pribadi. Gitu. Tapi kalau kita misalkan nih Bu Susi, dengan brandingnya selalu pakai, tadi apa anak didiknya Bu Susi selalu pakai high heel, selalu bawa tas misalkan make up-nya seperti ini, pakai rok misalkan. Nah, dimanapun beliau bekerja, brandingnya akan seperti itu. Jadi ketemu misalkan, beliau kan jadi sekretaris dosen. Sekretaris, bukan ketemu dengan dosen baru atau ketemu dengan orang baru. Kemudian ditawari pekerjaan lain yang lebih mapan, loncatan, karena brandingnya sudah bagus. Gitu. Dan dia jangan sampai berubah, Ibu, kalau saya boleh bilang. Karena itu menjual. Kalau dia sudah brandingnya seperti itu, kemudian dirubah, tentu penampilan orang lain secara branding itu akan sama dengan yang kemarin kalau kita ngikuti omongannya orang. Jadi kayak gitu. Contoh yang paling simple itu adalah Mr. Bean, Bu. Mr. Bean itu brandingnya bagus banget loh. Ya, contohnya ya, ini, ya. Mr. Bean itu Mr. Bean itu brandingnya dia tidak ngomong. Beliau memiliki masalah komunikasi memang ya, karena salah satu syaratnya itu ini ya, bagus beliau itu. Ya, jadi beliau itu dulu ditolak berbagai TV. Ya, kalau dengerin omongannya orang, kemudian merubah cara umurnya, mungkin ngomong atau apa, tidak akan sukses sekarang. Gitu. Karena beliau konsisten dengan personal brandingnya, beliau umur dengan diam, kemudian melakukan segala kelucuan dengan tidak ngomong, karena memang ada kekurangan di sana. Tapi sekarang semua kita tahu Mr. Bean itu lucu tanpa ngomong. Kayak gitu. Jadi pentingnya penampilan pribadi dalam dunia pekerjaan itu kurang lebih hampir sama seperti itu. Jangan pernah merubah personal branding hanya demi omongannya orang, itu aja sih. Karena mereka tidak tahu dengan dunianya kita. Maka itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Pak Stefanus. Tadi ternyata emang kita harus mempertahankan apa yang menjadi personal branding. Nilai jual, betul. Dimanapun kita berada, saya setuju sekali Pak. Baiklah, mungkin dari mahasiswa yang ada di sini ada yang mau bertanya, Bu, silakan Mas Muhammad Ilmi. Muhammad Ilmi. Ya, Pak. Terima kasih telah dikasih waktu buat bertanya. Ya, kan sekarang zaman pekerja digital juga Pak ya. Jadi ada programmer, data analis. Nah itu kan tadi kata Bapak sesuai bidangnya. Nah orang-orang kayak gitu kan biasanya kaosan doang Pak. Masa iya pakai kaos itu? Ya itu aja sih Pak. Itu profesi apa itu yang kaosan aja itu? Kayak programmer atau data analis atau programmer atau data analis. Oke. Designer apa graphic designer juga gitu sih. Graphic designer ya. Oke. Ini jadi sejauh pengamatan dari Ilmi tadi bahwa ada beberapa profesi yang hanya memakai kaos oblong ceritanya Pak.
Mungkin kaos oblong, terus celananya jeans sobek-sobek, terus pakai sandal jepit, mungkin seperti itu ya. Monggo Pak Stefan. Ya, betul. Baik, terima kasih Mas Hilmi. Setahu saya kalau dunia desain grafis, kemudian apa namanya digital marketing ya, dunia marketing, sebenarnya tidak mewajibkan untuk pakai kaos. Ya. Kembali lagi itu kembali ke pribadinya, karena rata-rata anak desain grafis itu anak muda sekarang. Jadi mereka lebih suka pakai kaos saja deh, pakai celana jeans sobek-sobek, ya kan? Pakai sepatu cat, itu lebih ke personal diri. Nah, yang saya sampaikan di sini, bagaimana ketika Mas Hilmi, di balik layar, hanya hidup di depannya kamera, apa di depannya laptop misalkan, hanya putar seputar laptop, apakah Mas Hilmi tidak akan ketemu orang baru? Misalnya, secara tidak sengaja ketika lagi kerja, ada perusahaan yang ngubungin, harus ketemu di hari itu. Ya, harus ketemu di hari itu karena membahas proyek, ada proyek. Jadi Mas Hilmi harus, harus datang di hari itu dan nggak sempetin apa ganti kostum. Kemudian dengan posisi Mas Hilmi pakai kaos tuh, pakai celana sobek-sobek, jadi kayak gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia pekerjaan. Ya. Itu pernah saya janjian sama Bu Sofia, jadi harus datang di hari itu. Saya pernah waktu itu. Jadi gitu, di dalam dunia bisnis itu setiap hari itu kita pasti ketemu orang baru. Pasti kita ketemu orang yang lebih profesional dari kita, pasti. Kayak gitu. Tapi kalau cara branding kita, kalau tidak keluar rumah, nggak apa-apa ya, pakai kaos dan lain-lain. Yang saya kontekskan tadi adalah ketika kita mau ketemu orang, itu harus membentuk personal branding yang bagus. Minimal misalkan desain grafis pakai hem, kayak gitu ya. Jadi memang tidak ada yang mengharuskan harus pakai hem, apalagi cuma di balik layar, gitu kan. Cuma di belakang, tidak front office. Tapi ada momentum-momentum yang saya bilang. Dan kita tidak tahu, kemudian diundang, terus hari itu, kayak gitu. Jadi masih ini ya. Tanggapan masih ini? Kalau kayak gitu, saran bajunya pakai apa, Pak? Biasanya, Pak, yang paling cepat gitu. Kembali lagi, Mas Hilmi. Kalau Mas Hilmi ada di kantor, sekalipun di balik layar, tapi posisinya harus di office ya. Maka baiknya pakai, misalkan ada seragam, pakai seragam, kalau nggak ada, pakai hem. Itu lebih ke personal dirinya Mas Hilmi. Memang tidak suka ngapain sih, Pak, saya di balik layar kok pakai hem, pakai kaos saja. Nggak masalah, buat Mas Hilmi juga nggak masalah, buat orang lain nggak masalah. Tapi personal branding, itu paham kan? Misalkan Mas Hilmi tiap hari pakai hem nih. Ketemu orang atau nggak ketemu orang pakai hem. Suatu saat ketika ketemu orang, pasti ada yang tahu, tapi banget loh itu orangnya. Kayak gitu. Tidak, secara tidak langsung, kita itu, tanda kutip, kita menjual diri kita ketika dilihat orang lain. Kayak gitu. Langsung atau tidak langsung, setiap harinya itu akan ada orang yang memperhatikan kita. Jadi kayak gitu. Kita satu atau dua, jadi seperti itu. Ya. Jadi dilihat kerjanya Mas Hilmi di mana. Misalkan di rumah mau nggak apa namanya mau pakai kaos kayak mau pakai celana pendek terserah. Tapi ketika sudah keluar rumah memutuskan untuk keluar rumah alangkah baiknya membentuk personal branding yang bagus. Okay. Ada masalah kalau pakai kaos nggak ada masalah. Selama itu bagus untuk dilihat orang. Gitu. Okay. Terima kasih Pak Stefan. Sama-sama Mas Hilmi. Semoga sukses ya. Jadi itu Hilmi buka sedikit ini ya, sedikit Ibu contoh dulu ya. Jadi zamannya waktu Bu Susi kuliah S2, kemudian saat itu Ibu juga handle toko, jadi gak mungkin lah busana yang dipakai ke kampus atau ketemu sama dosen tadi sesuai dengan busana yang Ibu pakai di toko. Jadi kan beda. Kalau busana di toko berarti busana sehari-hari. Nah, saat itu berarti Bu Susi sudah siap kapanpun, misalkan ada panggilan cepat ke kampus ya, berarti mulai dari sepatunya, kemudian mulai dari bajunya udah Ibu siapkan, udah Ibu bawa kemana-mana, istilahnya seperti itu. Jadi kita lebih gercep, tapi ya itu tadi, kita bisa melakukan persiapan. Jadi minim, kamu siapkan hem yang sewaktu-waktu bisa dipakai. Mungkin warna-warna yang netral ya Pak Stefanus ya. Ya, betul. Jadi matching sama semua celana yang kamu pakai. Atau kalau sukanya celana yang sobek-sobek ya berarti siapkan juga hem sama celana kainnya. Jadi itu lebih aman lagi. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada Pak pertanyaan dari Arya Brahma Nareswara Aji. Selamat siang, mohon izin bertanya. Bagaimana dengan profesional branding dari sosok
Bob Sadino, wah ini, yang memakai baju putih dan celana pendek kemanapun, apakah menyalahi dari prinsip penampilan pribadi yang terbaik atau memunculkan kesan tersendiri kepada orang lain dengan penampilan pribadinya yang unik? Monggo. Terima kasih Mas Arya Brahma Areswara ya. Oke, saya sempat baca bukunya Bob Sadino. Jadi beliau itu sangat unik ya. Jadi beliau itu adalah salah satu pengusaha. Ya, ini tanda kutip pengusaha. Jadi pengusaha yang mempunyai sosok penampilan yang bagus. Beliau pakai baju putih, celana pendek, kadang pakai apa namanya? hem, celana pendek, kemudian pakai sepatu. Beliau adalah pengusaha, ya teman-teman. Beliau berusaha. Tapi ketika dulu mengaiti usahanya, beliau itu menggunakan, kalau teman-teman baca bukunya Bob Sadino, dia suka pertama kali dulu keliling-keliling, beliau tidak menggunakan seperti itu. Tapi ketika beliau sudah sukses, beliau itu menggunakan baju putih dan celana pendek, itu kesukaannya sehari-hari. Nah, beliau itu memberikan ilmu dari penampilannya itu, bahasanya seorang pengusaha itu tidak membutuhkan sesuatu yang harus misalkan modal besar, harus menggunakan kepintaran, harus menggunakan ijazah ini itu. Jadi yang dijual Bob Sadino itu. Jadi pengusaha itu simple. Pengusaha itu tidak harus S1, tidak harus S2. Jadi siapapun bisa jadi pengusaha sukses. Yang dijual beliau itu. Yang saya sampaikan di materi hari ini itu adalah personal branding secara bisnis. Misalkan nih ketemu orang baru, ya, bayangin misalkan Mas Arya buka satu branding baru kopi atau mau presentasi apa, pakai caranya Bob Sadino kira-kira bagaimana? Ya. Jadi Bob Sadino ini menggunakan baju putih dan celana pendek itu ingin menjual bahasa pengusaha. Pengusaha itu enggak seribet yang pengusaha lain pikirkan. Jadi harus punya modal besar, harus ini, jadi kayak gitu. Jadi konteksnya yang dilihat itu ya, Mas Arya ya. Memang tampilan pribadi yang terbaik dari beliau seperti itu. Tapi ketika beliau sudah sukses, beliau itu ingin menjual. Misalnya pengusaha itu enggak ribet kok. Kayak gitu. Bukan karyawan ya, tapi pengusaha. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau di ini, Mas Arya. Tapi kalau dalam dunia bisnis, personal branding terbaik pakai pakaian yang rapi. Betul sekali, saya setuju dengan dipakai, yang disampaikan oleh Pak Stefanus tadi. Mungkin kita setelah kita sukses ya, setelah kita itu udah lama lah itu, kita bisa buat personal branding yang beda, yang unik dari yang lain. Oke, dari Arya udah menyampaikan bahwa udah cukup jelas dan terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Ibu persilakan. Udah cukup jelas? Mungkin ada nanti ini ya Pak ya, penugasan untuk mereka aja Pak. Nanti sampaikan ke peserta penugasannya nanti sekitar ada, jenengan ada tiga materi ya Pak Anji? Jadi ada tiga materi Bu yang tadi saya bilang. Anji. Tiga macam penugasan. Jadi Bu kasih waktu untuk mengerjakan penugasannya selama 3 hari ya anak-anak ya. Sekarang hari Senin, Selasa kita penutupan, berarti Rabu, Kamis, Jumat. Jumat dikumpulkan. Nanti akan di-share oleh Bapak Ibu di mata kuliah kombisnya masing-masing. Nah ini untuk yang tugas yang materi hari ini. Ye. Bu, jadi sudah mencakup tiga yang sudah saya share sebenarnya. Ya sudah, berarti ini 3-in-1, 3 dalam 1. Iya, 3 dalam 1. Berarti anak-anak ada tugas ini untuk membuat surat lamaran kerja, CV dan resume yang ditujukan kepada direksi PT Golden Waringin Group Corporation. Kemudian dipresentasikan atau ada wawancara pribadi dengan minimal 2 atau 3 dosen menggunakan personal grooming dan komunikasi efektif sesuai dengan 3 materi yang sudah saya share. Wow. Notice berarti coba Bu Sofia Rosali. Oke. Baiklah. Sudah jelas ya Pak. Ada yang ditanyakan untuk Paris Misiwa terkait tugas? Mungkin ada yang ditanyakan Bu terkait tugas, bisa saya bantu? Saya perjelas aja, tugasnya yang pertama adalah membuat surat lamaran kerja. Itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, Ibu. Hanya satu aja.
Ya. Atau mungkin supaya lebih berobot, dua bahasa aja, Pak. Jadi ada surat lamaran kerjanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian CV-nya juga gitu, dan juga resume-nya. Kemudian ditujukan kepada direksi PT Golden Waringin Group. Kemudian untuk posisinya, terserah ya, Pak ya? Iya, terserah, Ibu. Oke, posisi terserah, berarti ini mereka ketika masih kuliah ini atau pura-puranya udah lulus membuat surat lamaran? Iya, jadi mereka seolah-olah melamar pekerjaan. Jadi nanti saya akan lihat, misalkan ada dua yang terbaik dari Bu Susi atau Bu Sofia, siapa tahu di tempat saya kosong, nanti kita bisa magang atau kerja di tempat saya. Alhamdulillah. Nah ini ada peluang yang jangan disia-siakan ya. Jadi ini mungkin akan ketika mereka udah lulus gitu, tak, Pak? Apa ya, jadi mereka melamar pekerjaan. Ya. Melamar pekerjaan ketika mereka udah lulus atau mereka masih dalam kondisi kuliah? Bisa udah lulus atau masih kuliah ini, Bu. Oke, berarti ada dua. Boleh sudah lulus atau sudah kuliah. Ya. Kemudian nanti itu harus dipresentasikan. Presentasinya itu bisa dilakukan dalam bentuk wawancara pribadi dengan minimal 2 atau 3 dosen. Jadi ya. Itu mereka menghubungi dosen, kemudian minta diwawancara gitu. Iya, betul, Bu. Jadi nanti ada jadwalnya Bu Dosen, Susi atau Bu Sofia, atau Pak Lintang atau Pak Soni tadi punya waktu kapan, jadi mereka harus mengumpulkan dan harus interview dengan jenengan-jenengan semua, dengan para dosen. Jadi dikumpulkan dalam bentuk link video ya? Boleh langsung wawancara pribadi, boleh link video, Ibu. Oke. Ya, terserah. Jadi kalian sudah memakai personal grooming, ya. Dan menerapkan komunikasi efektif juga. Ya. Jadi betul seolah-olah teman para mahasiswa ini melamar pekerjaan, jadi seperti itu. Jadi benar-benar teman-teman itu melamar pekerjaan sesuai materi yang sudah saya share kemarin. Iya, baiklah. Mungkin dari mahasiswa nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu mau closing. Terima kasih untuk kehadiran Pak Stefanus Trendy Yunan. Sama-sama, Ibu. Apa itu, Bapak udah tiga, ini pertemuan yang ketiga, tiga hari ini bergabung dengan kami. Terima kasih atas sharing ilmu. Sama-sama, Bu Si. Semoga bermanfaat. Iya, sudah sangat bermanfaat. Amin. Barakallah ya, Pak ya. Amin, Ibu. Amin. Yeah. Thank you very much for the speaker for their informative and insightful presentation. Ladies and gentlemen, those are the agenda we have presented to you today. As we have finished our presentation from invite speaker. Thank you for your time. I beg you pardon if there is any mistake. Coming up the last session tomorrow, we are going to have 3-in-1 webinar program with interesting topic about organizing effective business message and business presentation. Please be noted that 3-in-1 program will be begin tomorrow next on 31 May at 9 a.m. with the speaker, Professor Dr. Ali Khatibi. Thank you for your time. I'm Susilawati. Have a good day. See you tomorrow. Wabillahi wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matenun, Bapak Ibu, matenun. Oke, Bapak Ibu, Pak Stefanus, teman-teman semuanya. Oke, Jin Liv. Terima kasih, Ibu. Matenun, Bu Sof. Pak Soni, matenun.